bisa menjangkau semuanya lah, semua developer. Jadi enak kita ngobrolnya gitu. Jadi kita hijrah ke Telegram 2016, dan sampai sekarang GVM User Group itu sudah di Telegram sudah ada 7.500 lebih lah gitu ya. Jadi lebih sekian ya including bot. Jadi ada 7.500-an lah, jadi 7,5K member di Telegram. Lumayan lah bagi bahasa pemrograman yang udah lama, orang-orang pada mulai ditinggalkan kasarnya itulah, karena malas-malas kalau anak muda zaman now belajar Java itu, wah pusing katanya. Oke, ini event kita setiap bulan adalah kita ada meet up, jadi sebulan sekali kita ada meet up gitu. Kalau teman-teman semua ada yang mau jadi speaker, let me know, seperti yang aneh publikasikan seperti biasa di grup ya, di @GPM Group di Telegram. Kalau ada yang mau jadi speaker, silahkan tinggal mengajukan materinya mau apa ya, topiknya mau apa gitu. Nanti kita atur. Kemudian ini kalau jadi speaker tadi ya, tinggal bahas aja terus putar GVM kalau lebih bagus ya. Oke, nanti kalau teman-teman juga mau jadi host kantor-kantornya silakan, mau jadi host, mau jadi sponsor kita di GVM meetup kita selanjutnya silakan, let me know. Tapi sekarang masih COVID masih berlangsung ya. Masih berlangsung, jadinya kita beralih dari offline menjadi online. Jadi the show must go on. Jadinya kita biasanya mengadakan offline, sekarang kita beralih di online aja via Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams, tergantung ya. Tapi kalau ini kita gunakan Zoom meeting. Jadi kalau teman-teman kantornya mau sharing atau mau promosi apa tentang GVM, boleh, mau jadi sponsor, let me know aja. Gitu ya. Ini event kita selalu ngelalu-lalu, jadi kita sebenarnya sudah mengadakan workshop sebanyak 3 kali, GVM workshop 2, 3, jadi kita sudah mengadakan workshop selama ini 3 kali, gitu ya. Ini berbagai sponsornya, ada yang dari Doku, sponsornya kemudian dari BCA, sudah 3 kali berarti. Oke, ini dia medsos kita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya, 1, 2, 3, 6, ya betul. Ada Telegram, Facebook, kemudian Twitter, ada LinkedIn, kemudian Instagram, dan YouTube channel kita di GVM Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang belum like, share, and subscribe, silahkan di-subscribe dulu supaya dapat notifikasi dari kita dari GVM ya. Kemudian tak lupa juga, seperti biasa kita pakai platform Eventbrite. Jadi teman-teman kalau mau lihat apa saja sih GVM Indonesia yang dibahas oleh GVM Indonesia pada meetup-meetup yang lalu, ya gampang, tinggal gvmindonesia.eventbrite.com. Jadi langsung aja akses gvmindonesia.eventbrite.com gitu, langsung langsung semuanya keluar semua event-event kita yang sebelum-sebelumnya, kemudian materi-materinya apa. Mungkin ada speaker teman-teman yang saya mau bahas A gitu, udah dibahas belum ya, udah cek aja di gvmindonesia.eventbrite.com. Nanti kita kelihatan. Kemudian jangan lupa klik follow supaya kalau ada meetup yang baru di GVM Meetup, nanti teman-teman dapat notifikasi via email gitu. Kemudian kan semuanya yang hadir ke sini adalah yang sudah RSVP gitu ya, yang sudah reservation melalui Eventbrite. Jadi kalau member-member lama udah pada tahu ya, jadi gimana caranya join, kemudian gimana dapatkan link. Jadi link itu tidak kita bagikan secara langsung. Tapi kalau udah RSVP, dia otomatis akan dikirimkan 2 jam dan 10 menit sebelum acaranya dimulai. Jadi tidak ada kita manual. Ya, di grup ini linknya, udah. Terus kemudian teman-teman banyak yang nanya dari dulu, misalkan, Kang, apa bedanya join RSVP via Eventbrite, lalu masuk Zoom, kemudian dengan yang YouTube? Materinya sama. Iya, materinya sama. Anda tetap mendapatkan materi ya dari speaker di Zoom, kemudian streaming kita ke YouTube channel. Tapi Anda nggak dapat hadiah, maksudnya karena hadiah itu di Zoom ya, kita dapat selalu ada kuis hadiah. Jadi kalau yang dari YouTube itu nanti telat, buffering, delay, kita kena delay. Tapi kalau join ke Eventbrite, kemudian join Zoom meeting, nanti pertanyaannya langsung, lalu dapat gitu. Sebenarnya itu kelebihan dari Antum RSVP itu adalah dapat pertanyaan lebih batch pertama lah, kasarnya itu sama seperti vaksin. Kalau vaksin yang pertama berbeda dengan batch yang kedua yang berikutnya. Jadi tetap saya sarankan lebih baik RSVP
Kecuali kalau udah penuh RSVP-nya, baru kita nonton di YouTube. Jadi nanti hadiah, atau Kang, saya nggak butuh hadiah, saya ingin materi aja, ya boleh, terserah itu mah. Tapi kalau antum ingin berkompetisi dengan yang lain supaya dapat hadiah gitu ya, giveaway, nah, lebih baik RSVP dulu via Eventbrite gitu, mumpung masih ada slotnya, belum kita mulai nanti. Kemudian ini event kita, roadmap kita di 2021 itu, jadi bulan Januari kita bekerja sama dengan DMart, kemudian Februari rencananya kita dengan Microsoft kembali, kemudian di bulan Maret kita ada VPortal, ya, Spring punya ya, itu ya yang punya Spring. Kemudian nanti April dan selanjutnya masih kita nunggu teman-teman yang lainnya, perusahaan-perusahaan yang lainnya, kemudian yang mau join sebagai sponsor di GPM Meetup tahun 2021 ini. Biasanya sih dari dua bantu kita di GPM, bantu-bantu kita running acara, check-in, kemudian ya gimana caranya supaya menjalankan acara gitu. Silahkan let me know ya, chat aja di Telegram atau di yang link tadi ya. Oke, gitu mungkin presentasi dari saya. Seperti biasa, kita akan ada kuis. Jadi sebelum nanti masuk ke materi dari Dimas, Pak Mudito, dan Pak Sony, kita seperti biasa, kita bagi-bagi giveaway dulu ya, teman-teman. Oke, siapkan HP-nya. Ane akan share stream. Kita coba siapkan. Teng-teng. Oke, mundur ya. Oke, silakan. Silakan kita masukkan dulu gamenya ya, masuk game semuanya seperti biasa. Ini pinnya masuk ke kahoot.it. Kemudian masukkan pinnya 8221033. Seperti biasa ya. Ya, masuk game di seperti biasa. Iya. Jadi silakan buka kahoot.it, kemudian ini kan join at kahoot.it, kemudian masukkan 8221033. Kalau punya aplikasinya langsung aja, langsung masukkan pinnya. Oke, sudah ada 3 orang yang join. Ayo, 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 siapa yang beruntung pada malam hari ini yang mendapatkan hadiah seperti biasa. Oke, ada 37 partisipan ya, kurang lebih. Kita tunggu. Jadi ini kelebihannya kalau antum join RSVP, kemudian masuk Zoom, ya, jadi dapat pertanyaan lebih awal, batch lebih pertama gitu. Batch pertama, jadi dapat pertanyaan lebih dahulu daripada yang dari YouTube. Sehingga nanti jawabannya lebih cepat, poinnya berbeda. Gitu, teman-teman. Oke, ada 21. Ayo, teman-teman. Seperti biasa, yang beruntung nanti mendapatkan satu buah license dari JetBrains, dan kemudian dapat satu buah license juga dari Sophos, jadi Internet Security, jadi ya, antivirus. Jadi dapat dua hadiah. Jadi satu license dari JetBrains, kemudian satu lagi dari Sophos. Nanti kalau saya beri waktu sampai hari Ahad, sampai hari Minggu. Kalau hari Ahad tidak ada ngontak, berarti itu milik panitia, berarti milik GPM, gitu ya, hadiahnya. Jadi mohon teman-teman, kalau setelah acara ini Anda merasa Anda telah mendapatkan hadiah, lalu klaim aja langsung ya. Klaim hadiahnya langsung ke Ane. Ane kan sudah Telegram, semuanya gampang. Oke? Okay? Udah ada 25 dari 38. Kita tunggu beberapa menit lagi supaya full complete. Oke, silakan masukkan pinnya. Ada 26. Baru 27. 27, 26, 29, 28 lagi. Oke, ini ada 39, berarti kita sampai 35 lah mungkin ya. Silahkan, silahkan. Ayo, 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 ayo.
Kan 27 delay kalau dari YouTube. Ayo ke 39. Ayo, ayo. Sudah siap? Ayo, ayo, ayo. 30. Ayo, ayo. Ya, Sophos. Yes. Nanti kita dapat ya Sophos license. Saya 3. Jadi siapakah teman-teman GVM yang beruntung pada malam kali ini mendapatkan satu buah license dari JetBrand. Jadi juara 1, 2, 3 ya. Jadi pas kita 3, 3. 1, 1, 2, 3. Oke, udah ada 30. Udah ada 30 orang. Mulai ya. Oke, mulai ya. Oh, 31. Oke. 3, 3. 1, 1, 2, 3. Oke. 34. Coba 35. Oke, 34. Oke ya. Udah 34 ya. Oke, kita mulai. Siap-siap. HP-nya 1, 2, 3. Coba berapa ya? Coba dicek, coba Telegram ya. Ya, tinggal kecek aja Telegramnya berapa itu kelihatan. Oke, next question. Next question. Berapa ya? Berapa kali ya tadi sudah dikatakan? Yes, betul. Kelas privat sementara, klasemennya siapa? Oh, Andi Alpin, Clara Silaklus. Oke, okay, next question. Berapa admin GPM di Telegram? Coba, coba. Ada yang suka kepo gak ya? Suka lihat-lihat, coba. Oke, good. Siapa? Sudah 10 ya. Tapi nggak masuk kalau buat orangnya aja. Gladius, Andi Alpin, Aji. Oke, okay, next question. Dimana itu? Dimana tuh? Dimana, dimana? Dimana, dimana? Dimana, dimana? Wih, masih aja ada yang salah ya. Lihat. Klasemen. Oh, masih memimpin. Akankah Siraklius, Andi Alpin, Aji menerpati top 3? Oke. Okay. Next question. Berapa ya kira-kira? Eh, 11 tahun ya, udah 11 tahun tak terasa. Next. Wah, oke, udah ada perubahan. Oke, siap-siap. Next question. Apa nih kepanjangannya nih? Apa nih? Masa ajak ke salam apa nih? Ayo, 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 ayo.
Ayo, 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 ayo. Java Virtual Machine ya. Wah, masih banyak yang salah. Oke. Podiumnya siapa nih? Afif Afian, juara kedua runner up Siraklius, dan yang pertama adalah Andi Alvin. Selamat kepada teman-teman top 3 ini. Juara pertama adalah Andi Alvin, kemudian Siraklius, kemudian yang ketiga adalah Arif Ilham. Coba kita screenshot dulu. Oke. Jadi Andi Alvin, Siraklius dan Afif Afian nanti silakan hubungi Aneh setelah acara ini ya, biasa di Telegram. Kalau sampai Ahad nggak ada kontak berarti bye-bye buat panitia saja. Oke, next. Oke, gitu ya teman-teman. Sekali lagi nanti tadi tiga orang pemenangnya nanti silakan hubungi Aneh di belakang setelah acara ini untuk mendapatkan hadiah yang telah kita sediakan. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke speaker pertama dari Pak Mudito dari Dimart. Jadi, teman-teman, nanti ada dua sesi seperti biasa. Sesi pertama dari Pak Mudito. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, silakan diketikkan aja dari di chat room. Ataupun nanti misalkan mau bertanya langsung, voice message, silakan angkat tangan. Kemudian nanti kita akan unmute, lalu dipersilakan. Gitu. Kemudian nanti ada sesi kedua lagi. Speaker yang kedua, silakan nanti diperhatikan. Kemudian silakan pertanyaan juga di chat room. Kalau tidak bisa, langsung aja di angkat tangan, kemudian nanti kita unmute. Oke, mungkin pertama sesi pertama akan saya serahkan kepada Pak Mudito. Pak Mudito, gimana? Sudah siap? Ya. Oke, silakan Pak. Dengeran ya ini suaranya ya? Ya Pak, jelas Pak. Silakan. Oke, saya Mudito, ya dari Dimar. Mungkin sebelumnya saya langsung aja ke perkenalan. Saya mau share slide. Oke, ini pertama kali kita di join di acaranya Java Virtual Machine ya JVM ya. Nanti kita akan sharing banyak mengenai security ya. Saya mau membawakan topik kali ini judulnya Hack Java Encryption in Seconds. Jadi mungkin nggak sih kita meretas enkripsi yang disediakan Java secara default itu dalam beberapa detik aja gitu. Nah, pertama saya mau kenalan dulu. Saya Mudito Adi Prabowo. Saya bekerja di Dimart dan di bidang praktis kriptografi atau enkripsi untuk keamanan data privasi. Masih baru sih saya, sebenarnya baru 12 tahun. Jadi menangani untuk proteksi yang diimplementasi di banking, di financial institusi, di e-commerce, di government. Kenapa saya masih baru? Karena nanti senior saya lebih lama lagi. Kemudian saya bisa melakukan coding, tapi sebenarnya coding yang saya lakukan itu masih batas hobi sih, untuk kebutuhan integrasi dari produk. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin ada expert yang mengenai coding lebih tahu. Saya di sini bekerja sebagai product manager dan marketing di Dimart. Dan kalau misalkan nanti mau get in touch, mau ngobrol-ngobrol atau pengen tanya-tanya sesuatu, boleh kirim ke email di mudito@dimartjaya.co.id. Nah, sebelum saya mau cerita dulu mengenai company tempat saya bekerja itu Dimart. Jadi nama lengkapnya ini PT Dimart Jaya Indonesia. Panggilannya sih Dimart aja gitu. Dan Dimart ini perusahaan Indonesia dan sudah berdiri tahun 88, jadi sudah cukup lama. Dan fokusnya memang kali ini di data security solution. Memang selama ini namanya mungkin nggak terlalu terdengar karena kita kebanyakan bekerjanya di layar. Kita provide solusi atau teknologi dengan data security. Kalau dengar namanya ASM, Hardware Security Module. Nah itu kita sudah implementasi
di 80 bank sih. Mungkin sekitar 90% bank di Indonesia gitu. Dan kemudian juga untuk financial institution dan banyak perusahaan lainnya gitu. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga ada yang sudah customer dari Dimar gitu ya. Nah, cuman pada kali ini kita sih lebih banyak pengen share mengenai security itu sendiri. Kita mau cerita, mau sharing mengenai apa yang lama dari ini. Nah, kalau mau lihat-lihat tentang Dimar, boleh klik ke dimar.co.id di website kita, atau mau lihat kita juga ada di Instagram dan Twitter, LinkedIn, ataupun GitHub. Gitu. Nah, ini customer kami yang sudah kita kerjasama supply teknologi solusi data, ya mostly kebanyakan bank ya, dan ada beberapa perusahaan lain. Nah, kita mau terima kasih banyak sih kepada customer kita yang sudah mempercayakan teknologi solusi keamanan datanya kepada kita. Dan ini mau promosi sedikit, di masa pandemi kemarin di tahun lalu kita mulai banyakkan di WFH gitu ya, jadi kita mau coba edukasi juga, edukasi mengenai security YouTube. Jadi kalau mau lihat-lihat atau mau edukasi tentang security, terutama untuk security data, enkripsi seperti itu, silakan aja main-main ke channelnya Dimar. Di situ ada informasi yang berguna bagi teman-teman semua. Oke, saya langsung masuk ke topiknya yang saya bawakan. Tadi kan judulnya bagaimana menghack encryption Java dalam beberapa detik ya. Ini kita mulai dulu, kita mau satu pandangan dulu ya mengenai security. Yang mau saya bahas ini adalah security mengenai enkripsi gitu. Yaitu kita sebutnya enkripsi sebagai the last line of defense. Jadi pertahanan terakhirnya lah dari semua jenis security. Kalau kita ngomong security itu banyak sih sebenarnya ahli-ahlinya ya. Kayak ada yang main di perimeter security, ataupun seperti network security, gitu ya, kayak firewall, mungkin terus IPS, IDS, antivirus, kayak gitu. Kemudian ada endpoint security, application security, bahkan sebenarnya yang nggak ditulis di sini juga ada tuh physical security, kayak CCTV, kemudian gerbang, gitu ya, pagar seperti itu. Itu semua masuknya kerana security. Tapi ada satu keamanan security yang sifatnya sangat dekat data centric dengan mendekati asetnya. Jadi kalau dilihat jadi yang gambar merah ini asetnya kita ya, asetnya perusahaan gitu ya. Nah, kita teknik security yang paling dekat untuk memproteksi aset kita itu adalah data security, karena memproteksi datanya langsung gitu ya. Nah, itu kita salah satunya menggunakan enkripsi. Jadi kalau ibaratnya networknya kebobol, terus kemudian aplikasinya kebobol, paling tidak kalau datanya terencrypt itu datanya aman. Jadi si pencuri mau ngambil, ya ambil aja, gitu, dia nggak bisa baca. Nah, kemudian enkripsi itu sendiri adalah bagian dari ilmu namanya kriptografi. Kriptografi itu apa? Kalau dari arti katanya itu kryptos dan graph dari bahasa Yunani ya ini ya. Kryptos itu artinya hidden atau secret, ya rahasia gitu. Dan graph itu writing atau menulis. Jadi kira-kira tulisan yang rahasia lah. Bagaimana menuliskan sesuatu informasi yang penting dijadikan secara rahasia. Gitu. Nah, itu kriptografi. Nah, di kriptografi sendiri ada istilah-istilah yang namanya algoritma. Kalau pernah dengar teman-teman, algoritma, itu ada sih di kriptografi gitu. Nah, itu yang terkenal ya, seperti triple DES, AES, RSA, SCC, MD5, SAA, Bcrypt. Ya, kalau mungkin di teman-teman di developer yang sering bikin web gitu ya, untuk proteksi password itu biasanya kenal namanya Bcrypt gitu, atau hash ya. Hash MD5, Bcrypt. Nah, itu sebenarnya salah satu teknik kriptografi dan enkripsi. Nah, gambarannya seperti kayak apa sih? Ini saya kasih contoh. Jadi enter dulu. Nah, ini contoh ya, kalau misalnya kita punya data gitu namanya plain text ya. Nilainya misalnya example plain text gitu. Lalu kita mau memproteksi data ini nih. Nah, kita perlu yang namanya key, kunci.
Nah, kuncinya tapi bukan kunci fisik ya, bukan kunci mobil atau kunci motor, bukan. Jadi itu bentuknya berupa sederetan angka. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah sebuah key digital. Nah, menggunakan sebuah algoritma ini yang kita pilih, nanti teks yang kita mau protect ini dengan key bisa hasilnya menjadi yang namanya ciphertext. Nah, dan ini adalah data yang teracak. Jadi sebenarnya data ini kalau dibalikan lagi menjadi aslinya menggunakan key yang sama, bisa tuh kita mendapatkan lagi nilai namanya example plain text. Artinya dengan teknologi enkripsi ini bisa memproteksi suatu data yang rahasia menjadi data yang teracak, sehingga kalau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau hacker gitu ya, itu bisa lebih aman gitu. Nah, enkripsi ini sebenarnya zaman sekarang ya, apalagi sekarang udah go digital banget, nah itu sebenarnya udah di mana-mana dan tiap hari sebenarnya kita menggunakannya secara tidak sadar. Contohnya mungkin saya kasih yang pertama tuh kalau kita browsing, ya. Nah kalau browsing ini kan pasti teman-teman pernah lihat ada gembok warna hijau gitu ya di sebelah kiri dekat linknya gitu ya. Nah itu sebenarnya namanya kan HTTPS gitu ya. Nah, itu artinya gimana caranya men-secure link waktu kita browsing. Nah HTTPS itu sendiri juga adalah bagian dari enkripsi karena dia menggunakan teknologi enkripsi. Kemudian misalnya siapa sih di sini yang nggak pernah namanya tarik tunai uang ya di ATM gitu. Atau mungkin mau transfer uang di ATM. Nah pernah kepikir nggak sih waktu kita input PIN-nya gitu ya, nulis misalnya PIN-nya 123456 gitu. Kemudian itu apakah ditransfer sampai ke bank, didistribusikan sampai ke bank dengan data seperti itu saja? Enggak sih. Jadi sebenarnya data-data yang termasuk sensitif seperti PIN itu dalam perjalanannya harus diacak dulu, di-encrypt atau diproteksi. Begitu juga saat penyimpanan. Si PIN ini nggak disimpan dengan clear begitu aja, nggak tertulis misalnya PIN kita 123456 di sisi back-end-nya, di bank-nya nggak tersimpan seperti itu, tapi teracak juga. Nah, gimana cara ngacaknya? Pakai enkripsi lagi. Kemudian misalnya ada yang mau belanja nih di minimart, gitu ya, mau belanja pakai kartu, gitu. Kemudian digesek di EDC. EDC itu yang alat pembayaran itu yang kita masukin PIN juga. Nah, itu untuk saat proses pengamanan datanya dari EDC sampai ke bank itu juga diproteksi menggunakan enkripsi. Kemudian, nah ini yang lagi happening nih, mobile banking atau internet banking kan sekarang karena masa pandemik banyak orang yang nggak mau transaksi repot-repot untuk datang ke bank atau datang ke ATM, maunya pakai mobile banking atau internet. Itu juga teknologi enkripsi untuk pengamanan, misalnya waktu kita input password, autentikasi user kita, nah itu juga pakai enkripsi. Kemudian, nah ini yang lagi happening juga nih, ya, salah satu secure chat apps kita yang mungkin udah baru-baru ini gara-gara ada isu ketentuan baru, terus pada pindah ke Telegram gitu ya, atau Signal, itu kan di sana dia menyebutkan bahwa datanya itu terenkrip end-to-end. Nah, itu juga pakai teknologi enkripsi. Ya, ini ada lagi, misalnya kita mau login authentication, itu juga pakai enkripsi. Atau yang pernah belanja shopping online pakai credit card, misalnya, itu juga di situ pengamanan data kartu kreditnya supaya aman ya, data kartu kredit tidak bisa dicuri, itu juga pakai enkripsi. Ini tadi misalnya menyimpan password di sisi database. Kemudian, nah ini juga electronic money nih. Kalau teman-teman pasti punya electronic money waktu kita masuk di tol, terus kita tap kartunya gitu ya. Kemudian kalau naik busway atau naik kereta, nah itu pas proses menerbitkan kartunya itu juga di dalamnya pakai enkripsi, ya pakai teknologi enkripsi supaya waktu kartu itu di tap, nah itu bisa kepotong uangnya dan nggak bisa digandakan kayak gitu. Itu juga ada teknik enkripsi. Kemudian electricity token number. Nah, siapa di sini yang rumahnya pakai token? Nah, kan biasa kan kita beli token kemudian dapat angka tuh. Kemudian kok kita bisa masukin angka di token listrik kita, kok bisa? Kemudian dia tahu tuh bahwa yang kita inputkan itu adalah sejumlah sekian yang kita beli. Nah, karena itu semuanya waktu dibikin tokennya pun ada teknik enkripsinya. Terus eKTP, eID kita.
kartu penduduk kita ya, itu juga sebenarnya di dalam itu ada ilmu-ilmu enkripsinya di kartu itu supaya waktu di tap itu adalah data kita gitu, bukan data yang orang lain gitu ya. Juga salah satu teknik enkripsi yang digunakan. Akses card, kita mau masuk ke gedung misalnya, itu juga pakai. Nah, ini juga ada teknologi blockchain, udah pasti ya, karena blockchain ini memang terkenalnya kan karena cryptocurrency misalnya gitu ya, dipakai di teknologi cryptocurrency itu. Ya itu yang memang namanya kripto ya, kriptografik ya, ibaratnya enkripsi juga. Kemudian misalnya teman-teman punya PDF, PDF file gitu ya, yang bisa diprotek pakai password. Nah itu di balik itu juga perhitungannya pakai enkripsi. Jadi sebenarnya banyak banget, misalnya satu lagi nih VPN ya, yang tiap hari mungkin teman-teman yang suka remote nih kerjaannya, pakai VPN itu untuk mengamankan linknya pakai SSL gitu ya. Nah itu SSL tuh teknik enkripsi juga atau kriptografi. Jadi sebenarnya banyak banget teknik enkripsi yang sudah kita pakai sehari-hari, tapi mungkin kita nggak terlalu sadar bahwa kita sudah diamankan oleh enkripsi itu. Nah, berhubungan dengan Java, sebenarnya Java ini udah cukup baik lah ya istilahnya. Dia memberikan satu library yang bisa digunakan untuk proses kriptografi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, di salah satu dokumentasinya Oracle ya, di situ ada namanya Java Cryptographic Architecture atau JCA, atau ada nama lainnya lagi JCE, itu Java Cryptographic kalau nggak salah extension gitu. Nah itu adalah library yang disediakan Java secara default supaya kita bisa melakukan proses-proses enkripsi seperti misalnya encrypt, decrypt, kita melakukan digital signature, ada tanda tangan digital gitu ya, kemudian kita melakukan hash dan macam-macam. Di situ banyak sekali fungsi-fungsinya bisa digunakan, dan biasanya ini terintegrasi sih dengan aplikasi, baik itu untuk autentikasi maupun untuk penyimpanan data di database misalnya. Terus ini digunakan. Nah, kalau kita ngomongin enkripsi, sebenarnya enkripsinya itu gampang. Kenapa gampang? Karena bagaimana cara menghitung enkripsi itu dipublish. Kita bisa ke internet, dari situs-situs yang terpercaya itu kita bisa belajar, dan itu memang dipublish dan dibuka ya, di open. Jadi bukan disembunyikan cara enkripsinya itu gimana sih, itu semua dibuka. Kita bisa belajar, bahkan kita bisa kalau ngerti matematika itu bisa sampai ngerti detailnya gitu, bagaimana cara mengacak suatu data konsepnya. Nah, tapi yang susah itu sebenarnya bukan enkripsinya sendiri, tapi key management-nya. Nah kan kalau enkripsi ini kan butuh key tuh, tadi yang saya sempat ceritakan di awal. Nah key itu untuk enkripsi itu yang susah tuh untuk diprotek. Gimana sih caranya supaya key ini nggak bisa diambil orang? Jangan sampai kita kayak konsep di gambar ini, misalnya kita punya rumah, kuncinya kita taruh di bawah karpet. Karpetnya tak ada di depan pintu. Nah kalau udah kayak gitu kan si pencurinya ya cari-cari aja di bawah keset, siapa tahu ada kunci. Nah kalau udah dapat kuncinya, rumahnya bisa dibobol. Nah, hampir mirip lah dengan proses enkripsi di aplikasi ya, pada umumnya. Kalau key-nya itu sampai ada di software dan bisa ditemukan, itu artinya si penjahat yang tahu tekniknya, dia bisa buka data yang sudah di-encrypt. Jadi si enkripsinya itu useless juga. Kayak gitu. Nah, ada istilah nih, kalau hacker itu nggak pernah nge-break encryption-nya. Ya, bukan yang nggak pernah sih, tapi mereka lebih jarang lah. Karena mereka tahu memecahkan enkripsi itu sangat rumit. Ya. Yang membuat enkripsi itu sendiri atau algoritma itu kan orang-orang yang ahli matematika juga, dan mereka nggak orang-orang bodoh gitu, orang-orang pinter semua. Nah, untuk membreak itu tuh susah. Bahkan kalau ada yang pernah dengar kayak brute force gitu ya, nyoba berapa kemungkinan gitu, itu bisa jutaan tahun bahkan gitu kalau pakai komputer biasa. Nah, makanya yang dicari adalah key-nya. Kalau key-nya dapat, data yang di-encrypt itu bisa dibuka dengan mudah gitu. Nah, jadi kalau gitu key-nya kan tadi perlu diamanin nih. Kita perlu simpan di mana ya kira-kira si key itu? Nah, ini ada beberapa opsi sih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ya udah di hard coded aja di source code-nya. Jadi kita misalnya lagi coding Java nih, key-nya dimasukin aja di dalam code-nya. Nah, itu pilihan yang pertama. Yang kedua, kalau teman-teman pernah dengar key store, yaitu seperti file yang terproteksi password.
kita bisa simpan suatu key di situ. Nah, itu bisa juga kita gunakan untuk menyimpan key. Atau misalnya pakai config file. Ya, biasanya kan ada itu configuration file waktu kita bikin aplikasi, ya kita masukin aja key-nya di situ misalnya. Atau kita misalnya pakai memory gitu ya, di teknologi kayak apa container gitu atau Docker, misalnya kan kita bisa simpan di memory. Atau kita bangun satu dedicated server, jadi server khusus yang digunakan untuk nyimpan data yang di mana data itu adalah key. Atau satu lagi yang namanya hardware security module gitu. Nah, ini mana sih yang baiknya kita pilih? Nah, kalau di Java sendiri itu dia ngasih tahu di dokumentasinya menyediakan satu tools khusus yang namanya key store. Jadi key store itu memang digunakan untuk memanage ya, yang di garis bawah bisa dilihat, memanage untuk menyimpan key dan certificates. Nah, key ini kan digunakan untuk proses enkripsi atau dekripsi. Kemudian juga ada format khusus nih yang direkomendasikan oleh Java yang namanya PKCS 12. Jadi Java sendiri sudah menunjukkan jalan lah, kalau mau bikin aplikasi Java, mau ada enkripsi, memproteksi data, key-nya jangan lupa disimpan di key store ya, pakai format PKCS 12. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana sih caranya kita men-generate key store dan men-generate key untuk kita simpan di dalam key store itu. Nah, sebenarnya sangat mudah, kita pakai tools dari Java yang namanya key tool ya, key tool nih. Kemudian kita bikin komen, ini ada aturannya ya, saya jelaskan sedikit. Jadi namanya gen sec key ini kita generate namanya secure key. Kemudian saya kasih nama, misalnya namanya di sini saya kasih nama AES key. Kemudian saya pilih algoritmanya. Nah, algoritmanya ada banyak seperti yang saya sudah cerita di awal. Misalnya saya di sini pilih AES, kemudian panjang key-nya itu adalah 256 bit. Kemudian kita pakai tipe format key store-nya yang tadi direkomendasikan Java, namanya PKCS 12. Nah, sudah. Terus ini kita kasih nama key store-nya apa, kita enter, nanti kita suruh masukin password. Nah, kita masukin password sesuai yang kita mau, nanti hasilnya muncul nih P12 di sini. Nah, di P12 ini sebenarnya di dalamnya ada key-nya yang kita nggak tahu nilainya berapa. Kemudian kalau kita coba buka, sebenarnya isi P12 ini apa sih, key store P12? Nah, kita bisa coba buka pakai cat key store P12, dan itu hasilnya teracak kayak gini. Nah, artinya kita nggak bisa lihat isi key-nya lah ya. Nah, ini yang direkomendasikan oleh Java atau software pada umumnya. Oke. Okay. Nah, kenapa pilihannya tadi di sini namanya AES ya? Ini apa sih? Emang nggak bisa pakai yang lain? Bisa, tapi memang kalau untuk algoritma itu kita ada yang namanya acuan gitu ya. Acuan itu biasanya kita ngambil dari yang namanya NIST ya. NIST ini kayak Badan Informasi Teknologi Laboratorium di Amerika Serikat. Biasanya ini jadi acuan sih untuk industri. Kita sekarang pakai algoritmanya yang bagus yang mana ya? Yang cukup aman ya. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Ini di publish umum. Teman-teman kalau mau lihat sendiri bisa di sini di csrc.nist.gov ya. Nah, kalau download file ini, di sini ada file ya, kita download. Nanti di dalamnya ada informasi seperti ini. Nah, di sini nih kita bisa dikasih tahu nih, ada algoritma yang sudah sebenarnya tidak direkomendasikan lagi untuk digunakan, udah usang gitu ya, deprecated, atau sudah legacy, sudah tinggal warisan gitu ya, atau yang masih acceptable, yang masih diperbolehkan. Nah, kalau teman-teman ada yang sedikit familiar mengenai kriptografi, pernah dengar triple desk di perbankan ya, terutama ya. Nah, itu sebenarnya perbankan sendiri kalau menurut aturan AST itu udah usang, dianggapnya udah usang dan tidak diizinkan lagi nanti sampai 2023. Tapi kalau yang lagi ke depan ini adalah teknologi namanya AES. Nah, makanya tadi saya pilih sebagai contoh pakai AES. Ini algoritma yang cukup aman lah untuk bisa kita gunakan dalam proses encrypt atau decrypt gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba bikin aplikasi nih, aplikasi sederhana buat melakukan enkripsi menggunakan key yang sudah kita generate yang kita simpan di dalam key store tadi. Ya, nanti saya bikin namanya encryptkeystore.java. Nah, ini kurang lebih kira-kira isi code-nya ya. Apa sih yang mesti dibikin kalau waktu kita mau melakukan enkripsi?
sebenarnya simple sih. Disediakan oleh Java itu ada suatu proses yang namanya ini encrypt key gitu ya. Nanti kita yang kita perlukan adalah kita perlu meload key dari yang disimpan di keystore tadi, kemudian kita get key-nya, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu fungsi enkripsi, plain text-nya kita masukkan juga ke dalam fungsi enkripsi itu. Nanti hasilnya di-encrypt, kemudian cipher text-nya kita dapatkan. Sesimpel itu. Dan bahkan mungkin kita mikir, oh itu jangan-jangan nanti key-nya kan disimpan di variabel yang namanya key ya di sini nih. Udah kita destroy aja key-nya supaya nanti jangan bisa diambil orang. Boleh-boleh aja sih. Nah ini kita lakukan di sini, key destroy. Ini biasanya suatu usaha programmer supaya ya paling nggak variabel key-nya ini aman lah untuk nanti biar nggak diakses lagi ada nilainya gitu ya. Ini kita destroy supaya nanti di bawah ini kalau ada yang manggil variabel key nggak bisa, gitu. Nggak bisa ada nilainya. Oke, kemudian ya mungkin sampai sini udah kita udah merasa ya oke udah aman lah ini ya. Oke, tapi teman-teman pernah dengar nggak yang namanya stealing encryption key dari memory? Ini biasanya dulu kayak legenda aja sih. Oke, semua data itu yang diproses di software itu pasti diproses di memory juga, termasuk proses enkripsi dan key-nya juga. Tapi kan nggak semudah itu kan, dapetin key di memory. Nah, ini adalah satu contoh gambar, deskripsi atau suatu ilustrasi lah, data-data yang ada di dalam memory komputer. Gambar ini saya dapatkan dari paper resmi namanya Playing Hide and Seek with Stored Keys. Ya, saya tampilkan di sini referensinya. Yang menuliskan white paper ini adalah Adi Shamir dan Nico van Sombren. Nah, siapa nih? Adi Shamir itu adalah salah satu orang yang pembuat algoritma RSA. Algoritma RSA itu sangat banyak sekali digunakan kalau misalnya teman-teman pakai HTTPS, SSL, nah itu pakai RSA tuh. Nah itu adalah salah satu pembuatnya namanya Pak Adi Shamir gitu. Ini orang Israel nih. Kemudian yang kedua, white paper ini dibuat barengan dengan orang yang namanya Nico van Sombren. Ini dia salah satu orang yang juga pionir dalam membuat teknologi hardware kriptografi. Nah di sini dia mengungkapkan teknologi bisa nggak sih key itu kita bisa dapatkan dari memori? Sebenarnya bisa. Secara konsep, kalau kita lihat di sini kan pattern-nya macam-macam ya. Ini ada yang kayak bentuk tulisan A, terus ini ada pattern tertentu, dan ini juga ada pattern-patternnya. Nah, tapi yang di tengah ini tuh agak beda nih. Yang di tengah ini tuh bentuknya random. Nah, biasanya yang random atau yang agak noisy gitu ya, agak berisik gitu bentuknya, itu key informasi itu biasanya. Itu bisa berupa key. Karena key itu harus di-generate random. Ini konsepnya. Nah, sebelum saya mau nanti kasih lihat demo juga, sama kasih lihat teknik caranya, saya mau disclaimer dulu. Jadi, informasi yang akan saya berikan ini sifatnya untuk edukasi aja, jangan digunakan untuk hal-hal yang jahat ya, atau untuk merusak. Gitu. Karena kalau kita merusak suatu sistem komputer yang bukan kepemilikan kita, itu ilegal. Ya. Jadi, nanti Dimar juga nggak mau responsibel kalau terjadi apa-apa ya, atas penggunaan dari informasi yang mau kita sharing ini. Oke, ini kan tadi kita udah generate key ya. Kemudian kita running nih, ada aplikasi yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita encrypt suatu data, misalnya datanya namanya example plain text gitu. Nah hasilnya namanya cipher text nih. Nah cipher text ini kan udah teracak nih. Kalau teman-teman lihat. Ah, ini udah aman nih datanya, berarti udah teracak. Tapi sebenarnya kalau ada teknik untuk mencuri key dari memori, ini artinya useless nih nanti. Kita lihat ya next-nya. Oke. Okay. Nah, di sini sorry ini ada. Nah, di sini ini ada teknik kita untuk melihat proses-proses apa aja yang jalan di memori. Nah, kalau di Linux tuh biasanya pakai PS ya, PS spasi min A gitu ya, itu keluar semua service-service yang ada di services gitu. Nah kalau di Windows itu lebih mudah, itu kita lihatnya di task manager. Nah konsepnya adalah dari services ini atau task manager ini kita bisa akses data yang ada di memory. Kalau di Windows itu malah lebih gampang,
kita bisa klik kanan di salah satu proses yang kita maksud, kemudian kita dump memorinya, kemudian kita ambil, kita bisa dapatkan memorinya, gitu ya, dump memorinya. Nah, sebenarnya dump memory itu bisa dianalisa menggunakan suatu software tertentu, dan dengan cepat, hanya dalam beberapa detik, kalau software-nya itu canggih ya, kalau code-nya itu canggih, dan itu bisa dianalisa di mana key-nya itu berada dan berapa nilainya. Nah, ini saya kasih contoh, tadi yang aplikasi yang sebelumnya kita jalankan ini, ceritanya nih, kita running, kemudian jalan di service ya pastinya. Nah, ini kita bisa temukan service-nya si Java-nya ini, ada ceritanya di ID nomor sekian, 2140 dalam contoh ini. Kemudian kita lakukan aja, mengeksekut suatu code khusus, ya. Ini bisa dibikin oleh tim hacker juga sih. Itu untuk menganalisa memori live, langsung saat proses ini masih berjalan. Bisa dua, bisa saat proses memorinya masih berjalan, atau memorinya kita dump dulu, lalu dari dump memori itu baru kita analisa, itu bisa juga. Jadi dua-duanya memungkinkan. Nah, dalam case ini langsung ketemu nih, ada key nilainya sekian. Acak. Nah, kemudian dia juga tahu bahwa panjangnya adalah AES 256. Berarti saya tahu nih, berarti proses enkripsi yang digunakan oleh aplikasi yang sebelumnya nih, nah yang ini nih, adalah AES key dengan algoritma AES key yang panjangnya key-nya adalah 256 bit. Nah, ini baru ketemu nih key-nya nih. Mungkin kita nggak langsung percaya ya, ini mah cuma angka random doang, ini nggak bisa buat apa-apa kan. Kemudian kita tes aja. Ya. Kita tes. Nah, di sini saya punya satu aplikasi untuk mendekrip. Gitu ya. Apa yang saya butuhkan dari dekripsi ini? Ya, saya cuma perlu menyertakan key yang clear-nya, yang sudah kita dapatkan dari hack di memory itu. Kemudian ciphertext-nya. Ciphertext-nya saya punya ini ya, nilainya. Nah, ini saya dekrip, bisa ketemu plaintext-nya. Nah, bisa dibayangin kalau kayak gini berarti semua data yang ada di database kita, misalnya kita encrypt, kemudian key-nya kita simpan di key store, di software, kemudian key-nya bisa diambil dengan cara seperti ini, saya bisa buka semua tuh data yang di-encrypt di database. Berarti artinya useless. Jadi perlu hati-hati juga sih untuk mendesain suatu teknologi enkripsi di aplikasi kita. Nah, ini tidak hanya terjadi untuk AES aja. Jadi untuk algoritma-algoritma lain juga bisa. Bahkan untuk RSA pun yang sering banget dipakai di industri atau kegiatan sehari-hari ya, itu juga bisa diperlakukan seperti ini. Kebetulan saya juga udah pasang demonya di salah satu video di YouTube channel kita. Kalau mau nonton nanti bisa. Dan ini tidak hanya terbatas pada bahasa pemrograman Java sebenarnya, tapi juga bahasa pemrograman lain seperti C, Golang, JavaScript, apapun lah. Selama masih menggunakan konsep bahwa suatu proses enkripsi itu dilakukan di memori, di file itu sendiri, ya memorinya itu sebenarnya masih ada data key ini. Dan ini juga tidak hanya bisa dilakukan di Linux, seperti pada contoh ini, tapi juga di Windows. Nah, saya mau demo sedikit, mau sharing mengenai demonya. Saya stop share dulu. Oke. Okay. Nah, di sini saya punya folder isinya finding key memory ya. Nah, ini kalau mau teman-teman mau download code ini ada di GitHub kita. Kalau mau nyoba-nyoba boleh, silahkan. Nah, di sini saya punya kode gitu ya, isinya Java AES. Saya buka di sini. Nah, ini di sini saya kasih kodenya bagaimana sih kita mengencrypt data secara sederhana. Ini saya dibuka. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada import library-nya Java X Crypto. Nah, ini asli langsung default dari Java ya untuk proses encrypt decrypt. Nah, sebelumnya yang pertama mungkin kita mau coba deh namanya generate key, kemudian kita simpan di dalam key store itu kayak apa. Nah, ini saya sudah sediakan sini ya komennya. Coba copy ya. Copy. Oh, buka dulu terminalnya. Oke. Kemudian
paling apa S ya. Ini saya copykan di sini. Ini saya enter. Nah, ini proses generate key, saya bisa masukin password sesuka saya untuk memproteksi file keystore itu. Misalnya saya masukin 123456. Ini paling gampang ya. Masukkan juga, kita sekali lagi. Nah, ini biasanya di produk-produk umum sih pasti bisa melakukan ini sih kalau kita mau generate key pakai Java ya, pakai key tool biasanya namanya. Nah, kalau dari sini sudah kita generate, kita ls, kita lihat isinya, ini sudah ada keystore.p12 nih. Berarti key kita sudah ada di sini, nilainya saya nggak tahu, sudah terproteksi oleh password yang saya bikin. Nah, kemudian saya mau encrypt suatu data. Nah, saya sudah punya code-nya nih, namanya encrypt KS. KS ini keystore ya ceritanya. Namanya saya bikin Java encrypt KS. Bentar. Nah, ini yang perlu saya masukkan apa sih? Saya masukin nama keystore-nya. Ini saya punya nama keystore-nya keystore P12. Alias key-nya saya punya namanya AES key, nama key-nya tuh ya alias itu. Oke. Kemudian key store password-nya, ya ini di sini karena demo ya saya open aja, berarti password-nya 123456. Kemudian plain text-nya, misalnya apa? JVM meet up 41 misalnya. Kita encrypt. Ya. Set. Nah, dapat nih kita nih cipher text-nya. Ya mungkin ini kita mau simpan di database atau di file bebas. Anggaplah ini JVM Meetup 41 ini suatu password atau data yang penting lah ya untuk kita simpan. Nah selanjutnya ini ada simulasi, kita pause prosesnya supaya ceritanya ini jalan di services. Kan biasanya kan kalau kita bikin aplikasi servicenya selalu nyala ya di service. Nah kemudian pada proses ini nih sampai titik ini sebenarnya aplikasi masih jalan di memori. Dan proses enkripsi pernah terjadi di memori. Nah, sekarang kita coba buka satu tools ya. Nah, di sini saya punya AES Finder. Software ini sebenarnya code biasa yang dibuat dalam bahasa C++ ya. Tapi nggak menutup kemungkinan hanya ini sih sebenarnya code-nya. Ada banyak sebenarnya di luar sana code untuk menganalisa key di dalam memori. Nah, di sini saya coba jalankan, ya. Ini harus sudo ya. Oke. Nah, dia butuh yang namanya PID atau process name. Jadi kita bisa cek di ps-a ya. Nah, ini kita lihat nih. Di sini ada proses Java nih. Di PID 2598. Ini proses Java ini adalah proses aplikasi ini nih yang sedang jalan. Oke, sekarang kita coba langsung kita hack key ada di memori. Oke, kita jalankan S Finder. Nama prosesnya kan Java ya, sekian Java. Beberapa detik aja ya, barusan saya klik, kemudian keluar beberapa detik. Sesuai judul topik saya, Hack Java Encryption in Seconds. Oke? Okay? Nah, ini jangan percaya dulu nih, ini key-nya benar apa enggak nih, jangan-jangan bohongan nih, ya. Nggak apa-apa, kita tes aja. Ya. Nah, di sini saya juga udah punya, oke, saya close proses ini. Saya udah punya program namanya Decrypt .java ya. Decrypt.java ini intinya ya kita menggunakan key yang clear, terus kita masukkan data yang terenkripsi, mau di decrypt, gitu aja sih. Oke. Okay. Nah ini kita perlu masukkan clear key-nya sama cipher text-nya. Oke. Okay. Berarti kita ketik seperti ini Java decrypt, kemudian kita ambil nilai clear key-nya. Nih nilai clear key-nya tadi ya.
C5, E, C, sampai FB. Copy. Oke. Terus kita copy di sini sebagai parameternya. Kemudian kita masukin ciphertext-nya. Oke, ciphertext-nya kita masukin sini. Oke. Nah, setelah itu kita running. Nah, bisa dilihat di sini ya. Langsung kebuka nilai plain text-nya. Saya tahu bahwa plain text-nya adalah GVM meetup 41. Gitu. Nah, mungkin ini sebagai demo aja sih. Dan ini bisa dilakukan sebenarnya di aplikasi production dan tidak menutup kemungkinan. Apalagi kalau yang bisa melakukan itu adalah administrator servernya yang bisa melakukan admin atau sudo gitu ya. Dan ini kalau sudah dapat key-nya dan dia tinggal getter ambil semua data encrypted di dalam database atau di file-file tertentu, ya dia bisa dengan tools di luar komputer ini, misalnya di laptop dia sendiri, dia bisa buka. Contohnya seperti ini. Oke, ini demonya yang saya mau tunjukkan. Kemudian saya mau kembali ke presentasi saya. Oke. Oke. Next-nya berarti apa? Nah, jadi kita memberikan rekomendasi bahwa opsi yang paling bagus untuk memproteksi key itu tidaklah di hardcoded di key, di source code-nya. Kenapa? Ya karena itu malah lebih mudah lagi, orang pakai decompiler itu udah bisa kelihatan mungkin ya kalau ditaruh di source code. Kalau kita taruh di key store kayak tadi yang secara default Java punya atau di configuration file, ya waktu proses enkripsi key-nya ada di memory. Nah, gimana kalau emang kita simpannya langsung di memory? Tetap juga dapat memorinya. Nah, gimana kalau kita buat dedicated server? Seberapa besar kita percaya sama orang yang memaintain server itu? Kalau si yang memaintain server itu juga bisa melakukan hal kayak tadi, key-nya bisa diambil juga. Nah, yang paling aman adalah menggunakan yang namanya hardware security module. Hardware security module ini apa? Ini berupa box atau hardware ya, bentuknya kayak komputer, mirip-mirip server OneU gitu ya. Tapi bedanya dia itu punya teknologi yang namanya tamper detection atau tamper response mechanism. Jadi kalau ada orang yang coba buka hardware-nya atau misalnya menggerakkan juga atau misalnya dia mendeteksi ada suhu panas atau gerakan goyangan yang keras, itu dia tahu, kemudian dia mendestroy key yang ada di dalam. Jadi HSM ini sekarang key yang untuk enkripsi itu kita masukkan ke dalam namanya hardware HSM. Juga proses kriptografiknya kayak tadi encrypt atau decrypt juga dilakukan di dalam box ini gitu. Jadi sangat sulit, mungkin nggak ada cara untuk menghacknya. Kalau misalnya dia mau coba ambil elektroniknya gitu ya, ada teknik yang namanya probe. Jadi kita bisa pasang alat, kita tempelkan di elektroniknya, itu juga bisa sih didapatkan datanya sebenarnya. Tapi kalau dengan teknologi ini mau dibuka aja alatnya udah destroy itu semua key yang ada di dalam. Tapi ada nanti teknik untuk merestore key-nya. Dan itu ada sertifikasi khusus yang namanya FIPS 140/2 level 3. Nah, barang seperti ini, HSM ini sudah banyak sekali sih sebenarnya digunakan di perbankan. Mungkin perbankan rata-rata sudah wajib menggunakan kayak ini sih. Dan kita di sini mau sharing bahwa teknologi ini sebenarnya bisa digunakan juga, tidak hanya di perbankan. Kayak di e-commerce, di fintech, itu juga sudah ada beberapa yang menggunakan. Dan mungkin nanti bisa lebih luas lagi, semoga lebih bisa mengamankan aplikasi yang Bapak teman-teman bikin. Gitu. Nah, nanti alat ini pun nanti akan digunakan proteksinya menggunakan smart card. Jadi kalau orang bilang ini kayak ngeluncurin nuklir gitu. Kalau kita mau akses key-nya atau mau ngelakuin hal-hal yang sensitif gitu ya, misalnya generate key atau access key, itu kita butuh menyertakan yang namanya smart card. Smart card ini nanti dimasukkan ke dalam box ini, dan smart card ini yang pegang biasanya petinggi-petinggi dari perusahaan. Jadi tanpa smart card ini dan tanpa beberapa smart card dari pemegangnya, alat itu atau key itu tidak bisa digunakan sembarangan.
Nah, kemudian kenapa mesti pakai HSM? Nah, ini saya mau menjelaskan dari sisi sosial sih, bukan teknis dulu ya. Karena bisa aja kan di perusahaan itu ada employee atau karyawan yang nggak puas, terus dia pengen mencuri data, datanya terus kecolongan, ya berantet lah itu. Habis itu, perusahaan tersebut bisa jadi hilang reputasinya, bisa mungkin kerugian dari finansial, segala macam. Bisa dibayangkan kalau misalnya disgruntled employee-nya nih, yang employee nggak puas ini terus menggunakan cara tadi gitu ya, yang sempat saya demokan, ya itu sudah katanya bisa diambil semua. Kemudian kita harus tahu bahwa data yang terenkrip itu sebenarnya aman sejauh kalau dekripsi key-nya nggak bisa ditemukan. Kalau dekripsi key-nya bisa ditemukan, ya encrypted data itu sudah tidak aman lagi. Jadi untuk memproteksi key-nya itu sendiri menggunakan HSM. Ya. Kemudian sebuah komputer itu juga seaman tergantung administratornya. Misalnya kita bikin aja tadi dedicated server, taruh aja key-nya di situ. Nanti kalau mau apa-apa, akses key-nya ke server itu. Nah, itu keamanannya hanyalah sejauh seberapa besar kalian trust terhadap si administrator yang pegang server itu. Kalau administrator yang nggak bisa dipercaya lagi, misalnya ganti orang, atau mungkin dia suatu saat berubah, yang namanya people kan orang kan bisa berubah ya. Ya, dia bisa melakukan hal-hal yang kriminal gitu, yang bisa pencurian atau pembobolan data. Nah, yang kemudian yang lain lagi itu mengenai human error dan cryptography coding skill. Nah, ini penting nih, biasanya di dunia bisnis. Jadi kalau kita sebagai developer ya, bikin aplikasi itu, ya ada aja pasti human error-nya. Nah, kalau sampai human error ini terjadi pada suatu bagian yang kritikal kayak pengamanan data kayak gini, ya siap-siap maksudnya menjadi poin lagi yang disalahin gitu misalnya. Ini kenapa codingnya nggak benar nih sampai bisa error ketahuan key-nya, terus kemudian datanya bisa bocor segala macam. Dan juga mengenai cryptographic coding skill, biasanya perusahaan itu senang cari programmer yang fresh graduate karena murah gitu ya misalnya. Tapi perusahaan itu kalau berpikir seperti itu, dia nggak akan bisa memenuhi ekspektasi bahwa si programmer tersebut bisa membuat coding kriptografik yang aman. Karena coding kriptografik yang aman itu cenderung sulit, benar-benar harus tahu bagaimana mengencrypt, bagaimana itu algoritma, bagaimana memainkan byte, encoding, format, dan macam-macam, supaya memastikan bahwa coding yang dibuat itu nggak ada celahnya gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau meng-hire developer atau misalnya Anda gitu teman-teman ya di-hire sama perusahaan, dibayar mahal. Oke. Berani nggak nih saya bayar mahal tapi bikin kriptografi aplikasi yang nggak bisa dibobol. Berani nggak? Gitu. Nah, mungkin sejago-jagonya kita nggak berani karena kita nggak tahu ada cara-cara teknik kayak tadi tuh yang masih bisa dilakukan. Nah, itulah sebabnya kita perlu rely on atau udahlah proses kriptografiknya kita serahkan kepada suatu hardware khusus yang tersertifikasi. Kita sebagai developer cukup membuat fungsi-fungsi umumnya aja, lalu kita panggil call si alat yang melakukan kriptografik atau menyimpan key ini. Nah, kira-kira HSM itu fungsinya seperti itu dan mempermudah ya, sebenarnya mempermudah baik itu developer maupun perusahaan. Dan satu lagi ini nih yang biasanya juga dicari-cari, yaitu achieve compliant gitu ya. Misalnya perusahaan mau jalanin bisnis tapi harus comply PCI DSS atau ISO 27001 atau nanti nih ada undang-undang PDP gitu ya, peraturan data pribadi, perlindungan data pribadi, sorry. Atau mungkin harus comply dengan internal atau external security audit. Nah, itu kalau mau mencapai itu susah sih. Nah, biasanya kalau udah pakai cryptographic hardware khusus HSM nih ya, kayak gitu. Si auditnya itu nanti tinggal centang aja bahwa dia trust bahwa sistem kriptografiknya sudah dihandle dengan aman, key management-nya sudah diprotek dengan aman juga. Jadi di sini porsi besarnya HSM. Nah, next-nya pertanyaannya adalah gimana caranya saya bisa mengintegrasi aplikasi Java dengan HSM? Nah, ini kita sharing juga di GitHub kita bagaimana mengkoneksi
hardware security model dengan aplikasi Java supaya menghasilkan keseluruhan aplikasi Java yang aman, gitu ya, untuk melakukan enkripsi tentunya. Nah, nanti penjelasan mengenai lebih lanjut ini akan dijelaskan di topik berikutnya nanti oleh senior saya. Dan sharing saya kali ini mungkin cukup sampai di sini. Nah, kalau ada yang mau tanya-tanya, silakan sebelum kita nanti masuk ke sesi yang berikutnya. Oke, Kang Hedi. Oke, terima kasih Pak Mudito. Kita ada beberapa pertanyaan sebelum ke sesi berikutnya dari Pak Sony. Oke. Oke, nanti juga teman-teman kalau mau langsung juga tinggal tunjuk tangan, kemudian langsung bertanya ya. Itu. Pertanyaan pertama dari Ahmad Rifai, izin bertanya Pak. Seperti disampaikan tadi bahwa sulit atau perlu waktu lama bagi hacker untuk membongkar teks yang telah dienkripsi. Bagaimana kita mengamankan dari segi non-teknis yang bisa menjadi celah pesan ini bisa dibaca atau oleh hacker bisa masuk ke sistem kita gitu. Gimana non-teknisnya mungkin gitu. Non-teknis. Kalau non-teknis itu biasanya policy gitu. Biasanya yang kita ya, pengalaman kita ya. Ini kebanyakan teknik istilahnya kayak ya, atau policy aturan itu yang benar-benar menghasilkan itu customer kita biasanya. Kita tahu-tahu sedikit lah. Nah, itu biasanya dari policy. Jadi mereka punya policy yang cukup kuat. Misalnya apa namanya akses servernya juga dibatasi, aturan untuk mengakses itu juga ada aturannya. Misalnya key-nya nanti untuk waktu di internet itu oleh dua atau tiga orang. Jadi clear key itu tidak dipegang oleh satu orang. Sebetulnya kayak gitu. Nah, itu dari sosial. Memang praktek itu sebenarnya secara teoritis bisa memang. Nah, tapi kalau di industri terutama kayak perbankan ya, yang butuh keamanan sangat kuat itu, saya nggak tahu kenapa sudah menjadi umum aja bahwa mereka nggak bisa namanya trust people. Itu sudah jadi apa ya slogan lah bahwa kita jangan percaya sama orang, don't trust people, even itu internal people gitu ya. Karena orang itu bisa berubah, kemudian bisa ganti-ganti gitu kan. Ya kita lebih perlu percaya sama sistem sih. Jadi sebenarnya ya kalau cara-cara secara non teknis ada, tapi biasanya itu tidak efektif dan diterapkan di perusahaan besar ya, biasanya sistem yang kayak perbankan gitu. Oke. Kemudian kalau kita punya key tapi di-encrypt dahulu baru digunakan untuk generate ciphertext, apakah AES Finder bisa digunakan juga? Bisa, karena ini yang bisa dilakukan. Jadi orang mikir oke, yang buat kita encrypt aja dulu gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaannya dengan nilai apa si key gitu. Ya sama aja kita dapetin key yang sebelumnya. Nah, kalau key yang sebelumnya kita decrypt dapat key-nya yang di bawahnya lagi, dengan itu kita bisa dikirim lagi datanya. Ya, muter-muter berarti ya. Muter aja. Muter-muter aja. Ya. Oke, next question. Jika provider dari encrypted data kita gunakan, jika provider dari encrypted data kita menggunakan outdated algorithm, apa kiat-kiat agar encrypted data kita agar tetap safe atau relevan? Bahkan terkadang source code analyzer memberi warning terhadap source code kita, menjadikan metric dari quality record quality kita menjadi menurun gitu. Betul sekali. Jadi memang itu nggak bisa digunakan dengan selain kita mengupdate software sendiri. Jadi memang ada masalahnya, kita perlu mengupdate algoritma. Jadi algoritma updated, kayak tadi saya cerita di slide ada algoritma AES, mungkin sekarang masih banyak dipakai, tapi itu sebenarnya nanti ke depan udah mau ditinggalkan, ganti ke AES. Karena memang ada analyzer, misalnya kalau AES belum masuk ke production itu juga di-testing satu-satu, di-check. Kalau di situ pakai algoritma audited, ya sebaiknya tidak digunakan. Karena itu mungkin dengan tidak serangan yang model saya demokan tadi, dengan serangan yang itu bisa dibobol misalnya.
Jadi caranya satu-satunya yang kiat-kiatnya tetap harus algoritma dan ya terpaksa mungkin harus lakukan proses yang namanya migrasi dari data yang dengan algoritma yang jenis lama kita migrasi kita dekrip lagi dengan dengan algoritma yang baru gitu. Itu emang suatu keniscayaan, memang selalu aplikasi security itu ada masa-masanya dia migrasi. Pertanyaan selanjutnya, misal ada HSM lama dihibahkan oleh sebuah bank ke sebuah perusahaan kecil misalnya, tapi ada yang nyoba-nyoba bongkar HSM ini untuk mencuri key-key yang ada di dalam storage-nya, apakah dimungkinkan? Kalau itu secara umum ya, itu nggak bisa karena HSM ya, karena kalau HSM sendiri memang punya mekanisme tadi yang namanya responsif atau temporis yang sudah tersertifikasi. Jadi modelnya kita buka software-nya, itu dia ada sensor yang trigger untuk menghapus semua data termasuk ini ya di dalam hardware itu. Jadi kalau habis dibuka dia mau cari cari aja, nggak bakal ketemu itu. Kecuali kita bikin HSM-HSM-an dari server, terus kita bikin seakan-akan itu HSM yang nggak ada teknik temper responsif atau temper resistennya. Nah itu nanti kalau dihibahkan orang nih bisa pernah acak data pakai server ini nih. Nah itu bisa dibuka terus kita pakai elektronik untuk approve, nah, itu data-datanya. Oh bisa gitu ya, ya itu ya, ada demonya sih sebenarnya kalau di YouTube juga ada yang open. Oke. Last question mungkin untuk sesi yang pertama. Berapa besar pesan per second yang dapat diproses oleh HSM? Sebagaimana kita tahu perbankan memiliki transaksi besar tiap detik dari banyak e-channel-nya. Ya, itu tergantung. Jadi kalau HSM itu ada yang dari kita sebutnya 25 transaksi per second. Kita sebutnya TPS, bukan tempat pemindahan ini ya. TPS itu si per detik. Jadi berapa banyak proses kriptografi dilakukan dalam satu detik. Itu yang paling kecil yang dari hardware ini yang kita biasa supply itu 25. Yang paling tinggi itu kalau di ini bisa 1500 gitu atau 2500 per second 2500 TPS per second. Tapi itu tidak sampai di situ aja, misalnya benar-benar lebih tinggi dari itu gimana caranya? Alat ini bisa dibuat HA atau dibuat balancing gitu. Kayak ditambahkan lagi hardware-nya sampai jumlah yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya unlimited sih kalau bisa dibilang. Tinggal tergantung seberapa kuat di HSM-nya gitu aja. Oke. Tergantung spek lah intinya ya. Oke, tergantung spek. Terakhir mungkin ya, ini terakhir ya teman-teman di sesi pertama. Nanti kalau ada masih pertanyaan, masih ada penasaran, nanti di sesi 2 kita bisa bertanya lagi. Ini pertanyaan terakhir dulu untuk sesi pertama. Bagaimana masalah kompatibilitas terhadap encrypted data yang kita mau update algoritmanya? Apakah apply algoritma terbaru masih memungkinkan validate key yang di-encrypt pakai algoritma lama? Apakah apply algoritma terbaru masih memungkinkan masih validate key di-encrypt pakai algoritma yang lama? Maksudnya gimana ya? Maksudnya key-nya masih kasih key yang lama masih bisa digunakan untuk algoritma yang baru atau bagaimana? Saya kurang jelas. Ini. Mungkin ini karena biasanya masalahnya algoritmanya udah usang kan, makanya biasanya kan pilih key-nya key yang terbaru misalkan gitu kan, seperti MD5 kan sudah usang tuh algoritmanya, makanya kita gitu. Misalkan MD5 algoritmanya sudah diperbaharui misalkan gitu. Enggak sih, biasanya yang namanya algoritma itu udah kayak ada zamannya aja. Jadi kalau misalnya kayak contohnya di ada teknologi hash ya, encryption itu dia encryption tanpa kunci ya, tanpa kunci namanya FAA, itu digunakan sering di aplikasi itu kalau yang lama mungkin SA1, nanti yang baru SA2, naik SA3 sampai suatu saat mungkin itu sudah nggak cocok teknologi sekarang, kayak kalau RSA yang tadi tersebut itu udah relevan dengan teknologi sekarang. Kalau kita mau makin kuat RSA-nya itu
bit kuncinya panjang. Dan kalau makin panjang itu makin nggak kuat nanti itu si apa hardware untuk yang melakukan encryption. Jadi muncullah nanti kayak ada algoritma baru yang namanya ECC, elliptic curve. Itu biasanya kalau IoT itu barang-barang IoT di handphone tuh nanti ada algoritma baru namanya ECC. Jadi emang yang namanya algoritma itu ada kayak zamannya sih. Gitu. Dan key yang lama itu harus di generate baru. Bahkan ada dengan algoritma yang sama itu key itu kadang harus diperbaiki periode tertentu supaya yang lama itu jangan-jangan sudah pernah dicoba di double orang gitu, generate baru walaupun algoritma yang sama tujuannya supaya key-nya bisa ditebak lagi dengan menggunakan value yang lama. Ya. Halo? Oke. Mungkin teman-teman itu dulu pertanyaan untuk sesi yang pertama untuk Pak Mudito. Sebenarnya ada dua pertanyaan lagi, tapi kita simpan aja buat nanti jawabannya nanti di sesi yang kedua gitu ya. Nanti ya. Biar yang kedua juga dapat kesempatan. Jadi silakan kalau bertanya silakan. Nanti mungkin Pak Mudito dia akan menjawab di sesi selanjutnya setelah Pak Sony. Oke, mungkin sesi kedua saya serahkan kepada Pak Sony. Pak Sony sudah siap? Ya, sudah siap. Apakah suara saya kedengaran? Oke, silakan jelas? Pak Sony. Ya, bagus Pak. Silakan Pak. Oke, sekarang saya mau men-sharingkan mengenai best practice di Java Security untuk data proteksi, tentu saja menggunakan HSM ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mudito. Oke, perkenalkan, nama saya Sony Gunawan. Saya sudah berkecimpung di dunia kriptografi, terutama praktis ya, kriptografi praktis, terutama mengenai HSM selama 25 tahun. Jadi, ya saya punya pengalaman mengimplementasikan proteksi data baik di perbankan, institusi keuangan, ataupun e-commerce dan pemerintah. Sekarang saya bekerja sebagai Deputy Director di PT Dimarja Indonesia. Dan kalau ada teman-teman yang mau menghubungi, silakan lewat email. Email saya sony@dimarjaya.co.id. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu HSM Thales Spatial. Jadi kalau tadi teman saya Mudito sudah memberikan gambar ya, ada gambar seperti ini. Ini adalah HSM mereknya Thales, kemudian tipenya Spatial. Kalau tadi di slide-nya Mudito, dia ada slide yang akhir ya, dia ada dua gambar. Yang atas itu seperti ini, kemudian di bawah ada satu gambar lagi yaitu HSM juga sebetulnya, tapi tipenya berbeda. Nah, yang kita bahas sekarang adalah HSM Thales dengan tipe Spatial. Kalau sekarang HSM tipe Spatial ini mencapai seri 10.000 ya, jadi ini sudah berevolusi sejak mungkin ya 30 tahun lalu. Jadi 30 tahun lalu ada HSM yang setipe ya Spatial juga, tapi tipenya masih 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 dan sekarang ke tipe 10.000. Nah, HSM itu apa? Itu Host Security Module. Jadi secara gampangnya adalah suatu box atau kotak kriptografi yang ada di network. Jadi HSM ini kita bisa akses melalui network. Nah, kenapa kita perlu HSM? Jadi ya seperti salah satu alasannya tadi yang sudah dijelaskan oleh Mudito, ya dari sisi keamanan. Selain itu, kita menyerahkan proses kriptografi juga ke HSM. Mungkin bagi kita
kurang kurang biasa ya atau belum ada pengalaman bagaimana melakukan kriptografi secara software, atau kemungkinan kita belum tahu fungsi-fungsi dari kriptografi. Jadi kita bisa menyerahkan itu ke suatu box kriptografi dan kita bisa melakukan enkripsi dengan cara lebih mudah. Jadi kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita secara lebih cepat dan tentu saja lebih aman. Ya, jadi ada dua hal yang kita highlight di sini, yaitu menyerahkan proses kriptografinya ke HSM dan kita meningkatkan level keamanan dari aplikasi kita dalam sisi kriptografinya. Kemudian kalau tadi sempat dibahas oleh teman kita Mudito, jadi biasanya kalau kita pakai Java, kita menyimpan key-nya itu di keystore ya. Jadi keystore ada suatu file khusus ya, tadi dalam format PKCS12. Key ini atau file ini dilindungi dengan password. Jadi kalau kita cat seperti tadi, munculnya adalah karakter aneh, ASCII. Kita tidak tahu key-nya, tapi waktu digunakan berada di memori, kita bisa mengetahuinya dengan cara ya tadi yang sudah ditemukan. Nah, kalau dengan memakai HSM, kita bisa menyimpan key-nya ini lebih fleksibel. Dalam arti, kita tidak harus menyimpan key-nya di keystore karena key-nya sudah diamankan. Jadi misalnya saya mempunyai key ABCDEF gitu ya, heksadesimal. Kemudian key ini kalau saya generate di HSM, kebetulan tipe HSM yang PSIL ini tidak menyimpan operating key. Jadi key yang dipakai untuk sehari-hari tidak disimpan di dalam HSM ini, tapi disimpannya di luar. Jadi misalnya kita men-generate atau membangkitkan suatu key, nanti hasilnya akan dikeluarkan kembali ke aplikasinya. Jadi hasil yang dikeluarkan ini bukan lagi key yang clear, tapi adalah suatu, bisa disebut sebagai alias, atau bisa disebut sebagai encrypted key. Jadi suatu nilai yang lain. Nah, nilai yang lain ini punya korespondensi dengan key tertentu. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, karena key-nya ini sudah bukan nilai aslinya, maka kita bisa taruh di mana saja. Mau itu ditaruh di sebagai file, silakan. Mau ditaruh dalam database, silakan. Itu tidak ada masalah karena orang yang memiliki ya alias key tadi atau key yang encrypted tadi yang sudah di-encrypt tidak bisa memakainya langsung. Dia harus memakai HSM ini juga dengan setting dan konfigurasi ini sesuai yang sama dengan ini. Jadi misalnya kalau ada seorang hacker atau ya orang yang tidak authorized ya, dia melakukan sesuatu mau membobol, misalnya dia secara lewat internet masuk ke dalam aplikasi, kemudian dia bisa mendapatkan key alias atau key yang encrypted tadi, tidak ada masalah selama dia tidak bisa mengakses HSM-nya. Tapi kalau dia mendapatkan key alias atau key encrypted tadi dan memiliki bisa mengakses HSM, ya memang akhirnya enkripsi kita akan kebongkar juga. Tapi HSM ini tidak memiliki interface atau antarmuka yang banyak sehingga orang gampang mengakses HSM. Dan biasanya HSM ini terletak di bagian belakang, bahkan mungkin tidak di-share dengan network yang lain. Jadi dia mempunyai koneksi private antara aplikasi dengan HSM, atau mungkin bahkan kadang memakai dedicated Ethernet kabel, jadi back-to-back, tidak menggunakan Ethernet switch. Nah, yang berikutnya HSM tipe PSIL ini bebas driver atau API atau library yang proprietary.
Jadi Thales tidak menyediakan suatu driver atau API untuk HSM tipe PCL ini. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah kita bisa memakai HSM ini di mesin-mesin yang mungkin jadul atau mesin-mesin yang operating system-nya sudah lama atau jarang dipakai. Misalnya IS400 atau bahkan IBM mainframe, tidak ada masalah karena tidak ada driver atau API dari pabrik, tidak ada driver atau API dari Thales-nya. Kita cukup menggunakan koneksi soket. Ya, jadi kalau kita biasa memakai Java programming, kita akan membuka soket ke TCP port tertentu, kita akan mengirimkan message ke soket dengan port tersebut. Nah, programming dari HSM ini menggunakan metode seperti itu, ya, menggunakan metode soket TCP. Oke, tadi saya sempat singgung bahwa waktu misalnya kita membuat key di HSM ini, key tersebut akan dikembalikan ke aplikasi berupa key alias, ya. Jadi atau key yang encrypted under suatu key yang lain. Nah, key yang lain itu adalah disebutnya sebagai local master key. Local master key ini hanya bisa berada di dalam HSM. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan local master key di luar HSM box-nya. Kalau tadi di slide Pak Mudito sempat ada gambar slide HSM, kemudian ada 3 smart card, ya. Jadi untuk mengkonstruksi local master key ini, seringkali kita memakai smart card. Kita harus masukkan smart card itu ke HSM, kita load. Misalnya kita membagi local master key-nya ke dalam 3 smart card. Artinya ketiga smart card-nya ini harus kita masukkan ke dalam physical HSM. Kita load, nanti akan membuat local master key. Local master key-nya ini hanya bisa berada di dalam HSM. Jadi smart card yang tadi kita load tidak bisa di load di device lain, di komputer. Misalnya kita punya komputer, punya smart card reader, kita coba baca, nggak bisa. Karena itu proprietary dari Thales. Hanya HSM Thales tipe PCL yang bisa membaca smart card yang dibuat tadi, ya, yang khusus untuk PCL. Jadi local master key ini aman, hanya bisa berada di dalam HSM. Dan kalau HSM ini dicoba dibuka, misalnya dirusak, kemudian misalnya dibor atau digergaji, kemudian kita mau mencoba mencari key-nya dalam chip-chip yang ada di dalam, tidak bisa. Karena begitu misalnya kita bongkar, maka local master key ini langsung hilang, langsung destroy, langsung teriris. Ya, jadi itu adalah fungsi dari tamper resistant. Nah, key yang local master key ini nanti kalau kita mau mengenerate key yang akan kita pakai, itu ada 2 macam tipe key, yaitu yang pertama adalah key encrypting key, ya, key yang dipakai untuk mengencrypt key yang lain. Kemudian biasanya kita akan memakai key yang dipakai untuk mengencrypt data. Misalnya kita mau mengencrypt atau mendecrypt atau melakukan making atau melakukan digital signature, itu adalah data encrypting key. Jadi local master key akan mengencrypt baik itu key encrypting key maupun data encrypting key. Jadi kedua tipe key ini akan di-encrypt oleh master key dan itu yang dikembalikan ke aplikasi. Jadi tadi yang disebut sebagai key alias itu adalah kedua macam key ini yang di-encrypt oleh local master key. Nah, apa bedanya key encrypting key dengan data encrypting key? Kalau data encrypting key biasanya dipakai untuk mengencrypt datanya langsung, ya. Jadi ya sebagai key yang dipakai untuk mengencrypt data, seperti kalau tadi Mudito membuat suatu key store, mengenerate suatu key, nah itu adalah key ini.
key yang dipakai untuk mengencrypt data. Nah, kapan key encrypting key ini dipakai? Key encrypting key ini dipakai kalau kita mau mempertukarkan key ke HSM yang lain. Misalkan ya, kita mempunyai dua HSM, entah itu beda tipe, entah itu beda brand, nggak ada masalah. Tapi kita bisa membuat persetujuan bahwa antara HSM 1 dengan yang HSM yang lain, yang kedua, itu key encrypting key-nya sama. Nah, kalau kita mau menukarkan tadi data encrypting key, kita harus memakai key encrypting key. Jadi data encrypting key-nya, DEK-nya, kita encrypt dengan KEK, key encrypting key, kemudian kita kirimkan ke HSM yang lain yang memiliki local master key berbeda. Kalau itu adalah HSM dari brand yang lain, ya tentu saja local master key-nya nggak bisa dipakai ya. Smart card-nya, format-nya berbeda, tidak bisa di-load dan sebagainya. Kalaupun kita memiliki HSM dengan tipe yang sama, dari brand yang sama, sebetulnya kita bisa membuat local master key-nya ini berbeda. Jadi misalnya local master key yang pertama itu adalah milik dari suatu divisi misalnya, atau suatu aplikasi. Nah, local master key yang kedua bisa aja itu dimiliki oleh divisi yang lain atau aplikasi yang lain. Ya, jadi dalam penerapannya suatu entitas, suatu perusahaan tidak harus selalu memiliki local master key yang sama, tapi bisa berbeda untuk masing-masing aplikasi atau masing-masing bagian. Nah, key encrypting key ini gunanya untuk tadi pertukaran data encrypting key ke bagian yang lain atau ke aplikasi yang lain. Oke, kita lanjutkan sekarang mengenai interface dari HSM Basil ini apa aja yang tersedia. Yang pertama yaitu Ethernet port, ya tadi yang sempat saya singgung, jadi HSM ini di belakang di back panelnya ada Ethernet port, jadi bisa masuk ke jaringan atau mau kalau mau lebih aman mau back to back bisa memakai cross cable antara komputer aplikasi ke HSM-nya. Kemudian yang kedua mempunyai USB console. Nah, USB console ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk tadi, misalnya kita mau melakukan loading 3 smart card. Untuk memerintahkan loading tidak bisa dari aplikasi yang connect melalui Ethernet, tidak bisa. Tapi harus melalui USB console ya. Jadi melalui USB console kita bisa memerintahkan HSM ini untuk meload smart card yang pertama, kedua, dan ketiga, atau dan seterusnya. Kemudian konsol USB ini bisa untuk kita konfigurasi dan kita bisa men-setting security dari HSM ini dengan konsol. Jadi konsol ini biasanya dipakai untuk fungsi-fungsi yang penting, yang cukup riskan, cukup kritikal, jadi fungsi-fungsi itu tidak bisa diakses dari network, ya, dari aplikasi tidak bisa. Yang berikutnya, HSM ini memiliki kunci fisik. Jadi kalau kita lihat nih di sebelah kiri, ini ada lingkaran, kemudian ada garis. Di kanan juga ada lingkaran, kemudian ada garis. Ini adalah kunci. Jadi kita bisa memasukkan kunci ke sini. Masing-masing HSM memiliki kunci yang berbeda. Ya seperti apa rumah kita punya kunci antara rumah satu dengan lainnya kuncinya berbeda. Jadi masing-masing HSM mempunyai kunci yang berbeda. Dan kalau kita mau melakukan sesuatu yang lebih kritikal lagi, ya, kita harus memutar kuncinya ini. Jadi kalau kita tidak punya kunci fisikal, kunci logam fisik, kita masukkan dan kita putar, kita tidak bisa merubah konfigurasi atau kita merubah security dari HSM ini. Tidak bisa. Jadi orang harus datang ke tempat penyimpanan HSM, memasukkan kunci, baik kunci kiri ataupun kunci kanan, tergantung apa yang akan kita lakukan.
Ya, yang berikutnya tadi sempat disinggung yaitu ada pembaca smart card. Ini kalau ada garis putih di sini, ini adalah pembaca smart card. Nah, kalau yang putih ini di sini adalah tadi USB console. Yang berikutnya kita bisa menghubungkan HSM ini dengan printer. Jadi kita bisa mencetak sesuatu informasi yang sensitif dengan printer. Awal mulanya memang HSM tipe PCIL ini didesain untuk aplikasi di perbankan. Makanya namanya ada P-nya, P, pembayaran. Jadi HSM ini awal mulanya memang didesain untuk perbankan, untuk aplikasi kartu debit ataupun kartu kredit. Nah, seperti kita ketahui zaman-zaman dulu ya, kalau kita misalnya datang ke bank, kemudian kita membuka tabungan, kita akan diberi kartu ATM, kartu debit, dan juga kita akan diberi secari kertas yang isinya adalah PIN dari kartu yang ada. Jadi ada PIN default dari bank, kita diberi, kita terima dua itu, kartu dan kertas tersebut. Kertas tersebut kita buka, ya, amplopnya kita buka. Di dalamnya berisi PIN dari kartu ATM yang sesuai dengan nomor kartu yang tadi tertera di kertas PIN tadi. Nah, kertas PIN tadi dicetak oleh ini, HSM. Jadi printernya terhubung ke port printer. Kemudian HSM akan mencetak itu secara aman sehingga aplikasi tidak tahu sebetulnya clear PIN kita berapa. Jadi di bank, di perbankan dia mempunyai informasi yang sensitif, misalnya PIN ya, semuanya itu terencrypt atau dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk PIN encrypted tapi dalam bentuk yang lain, yang biasa kita sebut sebagai offset. Nah, untuk offset ini bisa diketahui oleh kita pemakai kartu debit, maka perlu di-decrypt atau dirubah bentuknya dan di-print. Nah, itu memakai HSM. Printernya juga bisa dipakai untuk melakukan operasi-operasi yang lain, misalnya mencetak informasi key dari ATM, ya. Automatic teller machine, jadi tempat kita mengambil uang. Jadi setiap ATM memiliki kunci yang khusus, yang unik. Nah, kunci itu biasanya di-print, di-split, entah menjadi dua bagian atau tiga bagian. Nanti di-split ke dua atau tiga orang yang berbeda, nanti ketiga atau kedua orang ini datang ke ATM, dia akan memasukkan key-nya, dan setelah itu ATM baru bisa digunakan, ya, karena by default di pabrik belum ada kuncinya. Jadi pihak perbankan, administratornya, dia harus memasukkan key tadi yang dicetak oleh HSM ini. Oke, algoritma apa saja yang tersedia di HSM tipe PCIL ini? Jadi untuk tipe simetri, udah ada algoritma triple dash ya, yang tadi sempat disinggung ini seharusnya apa sudah kurang layak digunakan ya, tapi pada prakteknya kenyataannya masih banyak kita pakai. Tapi juga HSM ini mensupport algoritma yang lebih baru yaitu AES, Advanced Encryption Standard ya. Ini dua tipe algoritma enkripsi yang tipe simetrik. Kemudian kalau untuk tipe asimetrik, dia ada RSA encryption, kemudian bisa melakukan RSA signature, dan bisa melakukan ECI. ECI ini elliptic curve, jadi perkembangan lebih lanjut dari algoritma asimetrik. Cuman untuk yang ECI ini masih dalam roadmap, jadi sekarang masih belum tersedia, tapi di rilis-rilis software berikutnya akan tersedia algoritma elliptic curve. Kemudian HSM ini bisa melakukan MAC, Making Message Authentication Code, MAC. MAC ini mirip seperti enkripsi, cuman dia akan mengambil bagian paling akhir aja dari enkripsinya, ya, blok terakhir. Nah, MAC yang disupport yaitu berdasarkan MAC
yang di-drive atau dikembangkan dari Triple Desk maupun dengan yang di IS ya. Jadi ada CMake ini MAC menggunakan IS, ada CPC Mac dan HMAC. Kemudian mensupport juga algoritma HES, yaitu MD5 yang sudah biasa kita dengar dan ini sudah seharusnya tidak kita pakai. Bisa ada algoritma SAA1, kemudian SAA2, dan SAA2 memiliki beberapa varian panjang SAA-nya, HES-nya 224 bit, 256 bit, sampai 512 bit. Kemudian HSM ini juga memiliki random number generator, jadi memiliki kemampuan membangkitkan angka yang acak, ya. Dan angka yang acak ini disertified oleh badan NIST, tadi yang sudah sempat disinggung oleh Saudara Mudito, bahwa ini adalah angka random number generator yang aman. Jadi ada sertifikasi bahwa ASM Facil bisa mengenerate random number secara aman, ya. Kalau tidak aman, mungkin dalam misalnya beberapa kali pembangkitan angka yang acak, dia akan berulang lagi. Kemudian kalau algoritmanya tidak tersedia, kita bisa melakukan algoritma custom. Jadi kita bisa meminta pabrikan, meminta principal Thales untuk membuat algoritma yang kita mau, dan algoritma itu akan tersedia ke dalam HSM. Ya, ada beberapa customer kita yang melakukan ini, jadi dia melakukan custom algoritma atau melakukan custom fungsi-fungsi tertentu, dan itu bisa di-load ke dalam HSM. Oke, kemudian kita lanjut bagaimana sih memakai HSM ini. Sebetulnya memakai HSM ini sederhana, jadi tinggal aplikasinya tadi membuka koneksi TCP socket ke HSM. Kemudian ini bisa dedicated satu aplikasi, atau bisa banyak aplikasi sharing ke dalam satu HSM. Jadi tidak harus satu aplikasi satu HSM, tapi bisa sharing juga. Ada beberapa aplikasi mengakses HSM yang sama. HSM yang sama ini bisa dalam local master key yang sama. Tadi kalau di slide sebelumnya saya jelaskan ada local master key, tapi juga bisa mengakses HSM dengan local master key yang berbeda. Jadi dalam satu physical HSM ini kita bisa membuat beberapa local master key sehingga aplikasi 1 dan aplikasi 2 dia tidak bisa sharing key. Artinya misalnya mendapatkan key alias A, key alias A tidak bisa dipakai di aplikasi yang kedua yang di tengah ini. Tidak bisa karena key alias A tadi di generate atau dibangkitkan oleh local master key yang A. Sedangkan untuk aplikasi yang kedua atau B misalnya, itu harusnya di-generate oleh local master key yang kedua, yang B. Jadi kita bisa melakukan pembedaan local master key antar aplikasi meskipun kita memakai HSM yang sama. Kemudian ya ada orang yang mengembangkan, wah ngomong ke HSM-nya nih ribet nih cara programming-nya. Atau misalnya dia mau melakukan sesuatu yang lebih sederhana sehingga aplikasi call ke fungsi tertentu tinggal encrypt, decrypt, lebih sederhana, nggak ada masalah. Jadi kita bisa membuat API gateway. Ya. Jadi dengan API gateway, semua proses kriptografi yang berhubungan dengan HSM akan dihandle oleh API gateway. Aplikasi di sini hanya cukup memanggil API gateway dengan high level, maksudnya tidak perlu tahu secara mendetail soal misalnya ini algoritmanya apa, kemudian misalnya mode-nya apa, ECB atau CPC atau istilah-istilah kriptografi yang lain. Jadi dari developer aplikasi bisa melakukan proses enkripsi kriptografi secara lebih mudah. Dari sisi security-nya akan dihandle oleh API Gateway. Oke, berikutnya adalah kita bisa menggabungkan misalnya kalau kita punya aplikasi, entah itu misalnya kita sebutnya sebagai front-end,
kemudian berhubungan dengan aplikasi yang lain, kita sebutnya sebagai back-end. Ini kita bisa campur dalam hal seperti ini. Misalnya, kita mau melakukan encryption di sini, kemudian ini tanpa HSM, karena mungkin aplikasi di front-end-nya ini dia ada di mobile phone misalnya. Jadi mobile apps misalnya ya, mobile apps, kan nggak mungkin mobile apps memanggil HSM ya. Tapi di back-end-nya kita mau lebih aman dan itu tetap memakai HSM. Tuh, tidak ada masalah. Jadi aplikasi yang di front-end-nya ini tetap bisa misalnya melakukan enkripsi, melakukan digital signature, tidak ada masalah dan nanti di belakangnya akan di-verify atau di-decrypt atau apa, diproses menggunakan HSM. Cuma hati-hati di sini, jadi saya beri tanda segitiga peringatan. Kalau kita sampai menyimpan key di sini harus secara aman. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang bisa membuat penyimpanan key di sini secara aman, bukan dalam sisi bagaimana cara menyimpannya, tapi misalnya pemilihan key-nya. Jadi misalnya kita mau mengenkrip menggunakan AES untuk dikirimkan ke backend. Kita jangan menyimpan key AES-nya di sini, karena kalau kita menyimpan key AES di sini, ini adalah sumber masalah. Jadi kita sulit mengamankan key di front end, karena ini mungkin di mobile apps. Ya, ada teknik-teknik sih bagaimana kita bisa melakukan obfuscation atau apa, tapi yaitu lain hal. Maksudnya kita perlu mempelajari bidang yang lain. Salah satu cara mengatasinya misalnya tadi dengan kalau kita mau mengencrypt dengan AES, kita mengenerate AES-nya ini random, kemudian dibungkus dengan algoritma asimetrik. Algoritma asimetrik seperti kalau yang kita sudah tahu, ada beberapa mungkin dari teman-teman sudah pernah mempelajarinya. Jadi ada dua kunci yang sepasang, yang satu kuncinya adalah kunci private yang harus diamankan, kemudian yang satunya adalah kunci publik yang boleh dimiliki oleh semua orang. Jadi kita taruh key publiknya di sini. Jadi kalau key tersebut boleh dimiliki oleh semua orang atau dilihat semua orang, tidak ada terlalu banyak masalah. Jadi key AES tadi yang kita generate random akan di-encrypt oleh yang key public, kemudian nanti di-decrypt di backend. Ya, tentu saja dengan menggunakan HSM, kemudian kita akan mendapatkan key AES-nya. Sehingga data yang kita encrypt dengan key AES itu aman waktu di-decrypt di belakang. Jadi orang tidak bisa melihat key AES kita kalau dia melakukan sniffing misalnya di internet atau apa, dia tidak bisa melihat key AES yang kita generate tadi karena sudah diamankan dengan key RSA asymmetric public key. Oke, berikutnya adalah ini adalah contoh-contoh aplikasi yang kita bisa amankan dengan menggunakan HSM. Nah, jadi biasanya aplikasi itu yang kita amankan perlu ada sesuatu yang kita amankan baru kita memakai HSM. Kalau tidak ada yang kita perlu amankan, tentu saja ya kita nggak perlu pakai HSM. Misalnya data-data kita adalah data-data yang tidak perlu dirahasiakan, tidak perlu disembunyikan, ya nggak perlu pakai HSM. Tapi kalau kita memiliki data atau informasi yang perlu diamankan atau dirahasiakan, kita memerlukan HSM. Aplikasi yang ada itu bisa misalnya, saya bagi ya, nanti ada beberapa contoh-contoh, yaitu aplikasi yang berhubungan dengan financial kartu ya. Ya, sesuai dengan basic dari HSM PaySeal ini awalnya adalah akan mengamankan sesuatu aplikasi yang berhubungan dengan financial kartu. Tapi bisa juga mengamankan aplikasi financial non kartu. Non kartu itu misalnya mobile banking. Ya, itu kan nggak perlu kita masukin kartu atau tidak ada informasi kartu di aplikasi mobile banking. Internet banking juga nggak ada nomor kartu. Nanti kita akan jelaskan.
atau aplikasi-aplikasi non-finansial, jadi di luar dunia perbankan. Itu juga bisa kita lakukan pengamanan dengan color spesial ini. Nah, ini contoh penerapan Thales ASM di dunia finansial kartu. Jadi kalau kita melihat sistem pelayanan perbankan kita, misalnya antar bank, itu ada bank issuer, misalnya kita punya kartu ATM atau kartu kredit dari suatu bank, itu sebutnya sebagai bank issuer yang meng-issue kartu. HSM Facil ini bisa dipakai untuk mengamankan tadi transaksi kartu debit atau kartu kredit di mesin ATM atau EDC atau M-POS. Jadi misalnya kita pakai ATM dari suatu bank dan bank itu adalah ATM bank itu adalah ATM dari bank penerbit kartu kita. Misalnya kita punya kartu bank A, memakai ATM A, bank A ya, memakai kartu ATM bank A juga. Waktu kita memasukkan kartu, kemudian kita masukkan PIN. Nah, nomor kartu dan PIN itu akan dikirim ke bank, akan di-encrypt oleh HSM. HSM-nya biasanya tipenya adalah tadi yang Thales Spesial. Atau kalau kita memasukkan kartu bank A itu ke dalam ATM bank B, maka ATM bank B akan meng-encrypt PIN kita, diproses di bank B. Karena dia tahu ini bukan kartu dari bank dia, dia akan switch atau pindahkan transaksinya ke pihak switching. Ya, tadi bank B ini sebagai acquirer, acquirer itu adalah yang menerima kartu ATM. Kalau itu bank lain, dia akan melakukan switching ke switch. Nah, ini switch ini ada beberapa di Indonesia, baik itu penyedianya adalah dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari switching ini akan mengarahkan ke bank yang sesuai dengan tipe kartu atau brand kartu yang kita masukkan. Misalnya ke bank A, dia akan men-switch ke bank A. Di bank A akan diproses, kalau itu PIN dan kartu kita betul, dia akan mengembalikan, ini oke, uang boleh dikeluarkan. Nah, dari ATM bank B, uang keluar, kita bisa ambil uangnya. Nah, ini kalau ditransaksi di ATM. Kemudian ada lagi transaksi di mesin EDC, jadi electronic data capture. Biasanya EDC ini letaknya di kasir ya. Kalau ada cash register, di sebelahnya ada mesin EDC. Ini banknya juga bisa, misalnya bank C, dia punya mesin EDC ditaruh. Atau kadang bank C ini tidak mendistribusikan EDC-nya sendiri, tapi dia bekerja sama dengan istilahnya payment gateway. Jadi pihak ketiga lagi yang mendistribusikan EDC-nya atas nama bank B misalnya. Nah, kalau kita mendip kartu debit kita ataupun kartu kredit kita ke EDC dari payment gateway ini, maka akan melakukan proses tadi. Ya, ada enkripsi PIN, kemudian ada proses-proses yang lain. Ya, ini semua proses ini dilakukan dan memakai HSM, ya, terutama HSM tipe PC. Ya. Kemudian ada juga M-POS. M-POS ini adalah mobile POS, point of sales, ya, mobile point of sales. Jadi sekarang misalnya kita bisa memakai smartphone kita dengan ditambahin alat khusus pembaca dari kartu. Jadi kita konekkan ke USB dari smartphone kita dan smartphone kita diinstal aplikasi dari suatu bank untuk aplikasi dari M-POS, maka mobile phone kita sudah bisa berfungsi mirip seperti EDC, ya, ini aplikasi M-POS. HSM juga bisa berperan di situ karena kita perlu mengamankan di sisi payment gateway-nya. Nah, selain dari pengamanan transaksi kartu debit dan kartu kredit, maka setiap ini koneksi ini bisa diproteksi juga antara acquirer dan switch atau switch dengan issuer, antara payment gateway dengan acquirer. Data-data yang dikirimkan ini bisa di-encrypt. Nah, orang menyebutnya itu sebagai point-to-point encryption, ya. Jadi dari satu titik ke titik ini di-encrypt.
kemudian nanti ditranslasikan dari titik ini ke titik ini, ditranslasikan lagi sampai ke issuer akan ditranslasikan ya. Jadi kita bisa memastikan layanan yang kita pakai ini aman karena masing-masing poin ke poinnya di-encrypt menggunakan atau di-secure menggunakan HSM. Kemudian ada istilah yang mungkin baru beberapa ya beberapa tahun ini cukup populer, yaitu ini mentokenize nomor kartu debit atau nomor kartu kredit. Ya, tokenisasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan HSM PCL. Jadi ini adalah istilah tokenisasi. Tokenisasi ini sebetulnya mirip dengan encryption, enkripsi. Tapi bedanya adalah tokenisasi ini tidak merubah format dari datanya. Misalnya kita punya nomor kartu ATM kan bukan heksadesimal ya, tapi numerik, angkanya dari 0 sampai 9. Jadi kalau melakukan tokenisasi, hasil enkripsinya juga tetap numerik. Kalau kita melakukan encryption, hasil encryptionnya bukan numerik, tapi akan berupa heksadesimal. Jadi 0, 1 sampai 9, kemudian A, B, C sampai F. Ya. Jadi ada perubahan format data kita. Nah, kalau kita melakukan tokenisasi, kita bisa mendapatkan data encrypted-nya sesuai dengan format aslinya. Ini tidak hanya misalnya nomor kartu, tapi bisa juga misalnya tanggal. Kalau tanggal kan bulan tertentu harinya kan berbeda dengan hari jumlah hari yang lain. Misalnya tidak ada 30 Februari. Nah, kalau kita melakukan tokenisasi, maka penyedia tokenisasi ini akan memastikan bahwa tanggal yang kita sudah encrypt atau kita token tadi, tanggalnya tetap valid, maksudnya tidak menyalahin aturan. Jadi nggak ada bulan ke-15, nggak ada tanggal 32, ya, itu tokenisasi. Yang berikutnya masih di financial kartu, HSM juga berperan dalam ini. Misalnya kita belanja online, transaksi online, kartu debit atau kartu kredit. Jadi kalau kita belanja online, seringkali kita diminta melakukan, misalnya kita pakai kartu kredit, kita diminta melakukan, memasukkan nomor kartu, kemudian nama yang tertera, kemudian expired date, dan kita harus membalik kartunya. Di belakangnya ada 3 digit yang disebut sebagai CVV, itu kita harus masukkan. Nah, transaksi online kartu debit atau kredit ini ada 2 macam tipe, yaitu non-3D secure, ya itu tadi yang saya sebutkan non-3D secure, jadi hanya memasukkan nomor kartu, nama, kemudian expired date, dan CVV, itu non-secure, non-3D secure. Jadi tidak ada sesuatu yang memvalidasi bahwa ini benar-benar dilakukan oleh si user tersebut. Yaitu kalau misalnya kartunya kecuri, atau ada orang tahu nomor CVV, nomor kartu, dan expired date nama. Nah, untuk memastikannya, pihak otoritas perbankan menyediakan transaksi 3D Secure. Jadi transaksi 3D Secure ini biasanya website-nya atau toko online-nya ada tulisannya Mastercard Secure Code atau Verified by Visa. Kalau kita melakukan transaksi online dengan 3D Secure, kita akan biasanya mendapatkan SMS notifikasi atau kita harus memasukkan nomor PIN untuk kartu transaksi online. Ya. Itu salah satu pilihan dari transaksi 3D Secure. Nah, untuk transaksi seperti ini, HSM juga memiliki peran penting. Ya, jadi selalu memakai HSM. Kemudian kalau bank akan menerbitkan kartu debit atau kartu kredit, baik itu magnetik tipe yang lama ataupun yang chip ya, chip yang sekarang EMV ataupun contactless kartu, itu juga membutuhkan HSM ya. Jadi proses kriptografi pembangkitan kunci semuanya akan dilakukan oleh HSM untuk membuat kartu debit atau kartu kredit.
Berikutnya adalah aplikasi host card emulator. Nah, ini HCE. Aplikasi ini agak kurang populer di Indonesia, tapi contoh dari aplikasi host card emulator itu adalah misalnya Apple Pay. Ya. Jadi misalnya kita punya kartu kredit, dan kartu kredit kita ini kerjasama dengan Apple, kita bisa memfoto kartu kredit kita, kemudian kita bisa melakukan pembayaran melalui Apple Pay. Jadi kita tidak perlu membawa kartu kredit kita, tapi cukup membawa iPhone. Kita bisa memfungsikan iPhone kita sebagai seperti kartu ya, sebagai untuk pembayaran. Cuman ini tidak populer di Indonesia ya. Kalau di beberapa negara, misalnya di Singapura atau di Amerika utamanya, mereka bisa melakukan ini. Yang berikutnya, ASM juga biasanya dipakai untuk memverifikasi PIN atau dari kartu debit atau kredit untuk registrasi transaksi online banking. Misalnya kita download aplikasi mobile banking bank tertentu, waktu awal kita harus registrasi, kita akan diminta memasukkan misalnya nomor kartu dan PIN dari nomor kartu debit atau nomor kartu kredit kita. Nah, di sini juga ASM berperan untuk melakukan pengamanan. Berikutnya, ini aplikasi masih di finansial, perbankan, tapi non-kartu. Nah, ini misalnya HSM juga dipakai untuk melakukan pengamanan transaksi melalui phone banking, ataupun SMS banking, internet banking, dan mobile banking. Jadi, beberapa customer kita mengimplementasikan HSM untuk mengamankan aplikasi-aplikasi ini. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi ini dipakai untuk mengamankan entah itu password, entah itu PIN, entah itu autentikasi yang lain, dari browser atau mobile apps kita sampai ke belakang. Jadi kalau dilakukan by software, maka misalnya kita melakukan memasukkan PIN atau password, pelindungannya misalnya kita memakai SSL, SSL-nya akan habis atau terminate di web server atau application server. Nah, kalau kita memakai ASM kemudian memakai teknologi E2EE session, E2EE itu adalah end-to-end encryption, maka PIN atau password kita akan diverify-nya di belakang. Jadi dari depan browser atau mobile app kita, sampai ke web server atau application server, sampai ke host, ini masih aman semua, masih terlindungi. Nanti baru dibuka atau di-verify-nya di dalam HSM. Ini adalah teknologi E2EE, end-to-end encryption. Yang berikutnya, HSM ini juga bisa dipakai untuk misalnya OTP, one-time password ya. Kemudian melakukan proses verifikasi challenge response. Misalnya kalau kita punya internet banking dari bank A, ya bank yang cukup besar, bank swasta, kan itu terkenal ya internet bankingnya. Kita diberikan token. Nah, token itu dipakai untuk mengenerate, misalnya kita memasukkan angka tertentu, 2 digit, kemudian destination account tujuan kita masukkan ke dalam token, menghasilkan suatu angka. Nah, angka tersebut akan diverify oleh HSM juga ya. Jadi HSM yang di belakang ini bisa memverify challenge response atau token yang kita masukkan. Jadi aplikasi app server di sini tidak melakukan verify, tapi dia akan meminta ke HSM melakukan verify. Kemudian bisa juga untuk melakukan transaction signing. Transaction signing ini misalnya dilakukan untuk corporate banking. Jadi untuk transaksi yang lebih besar, bukan yang retail. Ini perlu memasukkan misalnya jumlah uang yang akan kita transfer, atau ada sesuatu misalnya mata uang tertentu yang kita harus masukkan. Jadi nilai transaksinya termasuk di autentikasi, jadi bukan cuma destination account tujuan, tapi juga nilai transaksinya. Nah, ini disebut sebagai transaction signing.
token-token seperti ini bisa verify juga menggunakan ASM. Kemudian ASM juga bisa mengamankan di internet banking atau mobile banking untuk misalkan data-data atau informasi personal. Kan sekarang kita sering menemukan kalau misalnya kita mau membuka suatu aplikasi, kita diminta untuk foto dan selfie dengan KTP kita. Kemudian KTP kita harus kita foto. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa KTP kita ini aman, disimpan, dan tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak berhak. Makanya data informasi tersebut, misalnya KTP atau apa hal-hal yang sensitif yang lainnya, kita harus melakukan pengamanan, kita bisa encrypt. Nah, ASM juga bisa berperan di sana. Oke, berikutnya adalah aplikasi non-finansial. Misalnya, kita bisa melakukan encrypt file. Jadi, misalnya kita punya file, kita bisa minta ASM untuk melakukan enkripsi. Atau melakukan, kita mau transfer file. Sebelum filenya kita transfer, kita bisa encrypt. Kemudian nanti pihak penerima akan mendekrypt. Tentu saja dengan proteksi misalnya ada key tertentu dan key-nya itu diamankan oleh ASM. Jadi bisa melakukan proteksi data at rest atau data transient data. Transient data ini adalah data yang lewat ya. Contoh-contoh transient data tadi, misalnya dari kartu ATM tadi acquire ke switching dan ke bank issuer. Kemudian juga bisa dipakai untuk public key infrastructure sederhana. Memang kalau ASM tipe PCL ini tidak dirancang untuk ASM untuk mengamankan CA Certificate Authority. Tapi kalau PKI atau CA sederhana masih bisa menghandle. Kemudian bisa juga melakukan ini proses pengamanan dari JSON Web Signature dan JSON Web Encryption ya, JWS dan JWE. Memang ini masih hal yang baru. Di Indonesia saya masih belum menemukan yang mengimplementasikan itu. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman di sini pernah mengimplementasikan. Nah, kalau mengimplementasikan JWS atau JWE, kita bisa meminta proses enkripsinya, signature atau enkripsinya dengan ASM. Kemudian aplikasi custom yang lain, misalnya tadi voucher, tiket elektronik, token PLN, atau kode aktivasi, dan lain-lain. Itu bisa dilakukan oleh ASM. Ini tadi saya bahas contoh-contoh aplikasi yang bisa diamankan dengan ASM. Masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita amankan dengan ASM. Nah, kembali ke permasalahan. Bagaimana cara kita mengintegrasikan terutama dengan payment ASM ya. Dengan PCL 10.000, ASM tipe PCL 10.000, bagaimana kita sebagai Java programmer bisa mengimplementasikan itu. Di sini saya memberikan link, jadi kita punya GitHub, jadi bisa di-download GitHub-nya, contohnya. Oke, ini misalnya kita mau mengencrypt suatu data ya. Nah, untuk kita bisa mengencrypt suatu data, kita perlu melakukan ini, mengimport terlebih dahulu key-nya. Misalnya kalau kita tidak mau mengenerate random, kita harus import. Tapi kalau kita misalnya tidak masalah menggunakan key apa saja, generate random nggak ada masalah, kita mengenerate random atau kalau kita mau key tertentu, kita harus import. Nah, setelah kita generate atau kita import, kita akan mendapatkan encrypted working key yang di-encrypt oleh master key, local master key. Nah, atau kita sebut sebagai key alias. Ini contohnya ya, di GitHub juga dituliskan. Jadi misalnya kita punya clear key 6368 dan seterusnya ini, sampai 7373. Kalau kita masukkan ke ASM, nanti formatnya akan berubah. Ini key AES ya.
formatnya akan berubah seperti ini. S100 dan seterusnya ini sampai B03. Ini adalah key alias atau key yang di-encrypt oleh local master key. Kalau kita memakai key yang di atas ini, nggak bisa ya, karena ini masih clear key. Jadi kita tidak bisa memakai clear key langsung ke ASM, tapi harus memakai key alias atau key encrypted. Kemudian kalau kita misalnya memiliki data, USB import, kemudian ini menjadi key alias ya. Misalnya kita mau melakukan enkripsi, ini kita punya data, kita punya IV. IV itu apa? Mungkin itu bagian dari kriptografi ya. Kalau mau lebih jelas, ada sesi dari saya yang membahas soal kriptografi di YouTube channel Dimar. Oke, ini tadi adalah persiapan ya. Jadi kita membuat key, kita sudah mendapatkan key-nya. Cara mendapatkan key-nya kita tidak bahas di sini. Oke, berikutnya adalah kita harus memakai key alias, kemudian IV, dan data yang mau kita encrypt ke dalam fungsinya. Ini adalah key-nya, kita sudah define, kemudian ini IV-nya misalnya, kemudian di contoh GitHub saya print, atau kita print key-nya, kemudian IV-nya, dan datanya. Nanti server text-nya dan plain text-nya akan kita print juga. Kita kemudian define. Jadi setelah sebelum kita mengirimkan atau membuka session, kita tentu saja harus mempersiapkan data yang akan kita kirim ke dalam HSM. Nah, data yang kita kirim ke dalam HSM ini memiliki format tertentu. Ini dicontoh di GitHub, sudah mengambil memberikan contohnya. Misalnya kita mau mengenkrip sesuatu data, kita perlu persiapkan misalnya ada message header atau ada comment code, kemudian ada mode flag. Nah, ini semua ada di manual dari PSEAL 10K. Jadi dengan membaca manualnya, kita bisa mengkonstruksi data apa yang kita harus kirimkan ke HSM. Ya. Jadi ada message header, ada comment code, dan seterusnya. Kemudian ada key-nya, ini key-nya adalah key alias. Kemudian adalah message-nya, yaitu plain text yang akan kita encrypt. Ya, semuanya kita harus definisikan. Kemudian setelah kita construct menjadi suatu message, ya, ini HSM command-nya, kita sudah construct. Kemudian jangan lupa sebelum mengconstruct HSM message, di depannya kita harus masukkan length dari HSM command-nya. Length dari HSM command-nya ini kita harus hitung, jadi ini di bagian GitHub yang di sini, ini adalah cara bagaimana menghitung command message-nya, berapa panjang dalam byte. Jadi berapa byte dari message yang akan kita kirimkan. Kalau panjang byte-nya lebih kecil dari 255, maka cukup 1 byte, byte di depannya 0, kemudian byte keduanya adalah panjang dari message-nya. Kalau lebih dari 256, maka di depannya ini harus diisi dengan sisa atau apa kelipatan dari 256. Ya, jadi kita bisa menentukan panjang dari komennya, baru masukkan HSM komennya. Oke, berikutnya untuk mengirimkan TCP socket kita memerlukan IP, jadi kita harus mendefine IP dan TCP port tertentu. Kemudian kita membuka koneksi socket di sini, socket, new, socket, IP, dan port. Kemudian kita kirimkan ya, ke socket tersebut, dan nanti kita akan mendapatkan balasan atau respon. Kita harus read, kemudian kita baca hasil dari responnya apa. Ya. Ini contoh dari aplikasi yang ada di GitHub. Jadi misalnya kita memiliki key, atau ini saya langsung di ini ya, di demo aja.
Okay. Ini aplikasi atau Java code yang sudah saya load ke suatu IDE. Jadi ini saya menggunakan IP tertentu. Ini IP VPN kita, kemudian port tertentu. Kemudian nanti di sini saya akan mengirimkan komen ya ke mengirimkan komen ke port tersebut, kemudian akan menerima balikan. Ini di sini saya open. Kemudian saya akan menerima balikannya, kemudian balikannya nanti kita akan definisikan. Bentar, maaf, icon saya ketutup. Maaf, tombol run saya ketutup. Oke. Ya, ini hasil dari kalau kita sudah melakukan running ya. Jadi kita tadi me-print key-nya, kemudian IV-nya. IV ini apa? Silakan nanti di-explore lebih lanjut. Kalau ini kita punya data, data yang mau kita encrypt adalah example plain text. Hasil dari encrypted-nya seperti ini. Dan kalau encrypted-nya ini kita encrypt kembali, kita decrypt kembali, kita akan mendapatkan plain text-nya kembali. Ya, ini demonya seperti ini. Kemudian saya kira cukup, slide saya sudah sampai di yang terakhir. Ya, ke Kang Hendy. Saya kembalikan waktunya ke Kang Hendy. Oke, terima kasih Pak Sony atas presentasinya. Kita banyak sekali pertanyaan ini. Wah, tapi waktu kita nggak banyak. Saya pilih beberapa saja. Mungkin biar nyambung ini bisa dijawab sama Pak Sony atau Mas Mudito lah. Mungkinnya biar nyambung sama pertanyaannya ya. Banyak banget. Apakah di MAR ada solusi HSM bagi startup yang memiliki low budget? Mungkin Mudito yang menjawab aja. Mungkin Mas Mudito dulu mungkin. Oke. Okay. Ada sih pastinya, ada. Ada. Jadi nanti mungkin bisa kontak lebih lanjut. Ngobrol di belakang ya gitu ya. Ya, Tri. Tapi ada. Memang ada segmennya sih. Nanti ya. Jangan khawatir. Oke, kemudian satu lagi mungkin dari Mbak Clara ke Mas Mudito. Mas Mudito, apakah ada semacam checklist atau pengukuran seberapa aman sih sistem enkripsi data yang kita gunakan selain key? Apakah ada komponen lain yang perlu kita perhatikan? Ya, kalau itu sebenarnya best practice-nya ada. Memang checklist-checklist itu ada. Tergantung dari mana kita mau pakai standarnya gitu. Biasanya itu acuannya kalau yang diperbankan itu misalnya contohnya di PCI DSS itu dia punya checklist. Nah, checklist itu sangat lengkap dan bagus sih untuk referensi. Jadi misalnya key itu harus yang algoritma apa, kemudian harus dirotasi setiap berapa lama sekali, kemudian banyaklah nanti policy-policy yang disarankan untuk bisa di-achieve gitu supaya standarnya bagus. Karena PCI DSS itu yang membuat adalah
gabungan dari beberapa prinsipal kayak Mastercard, Visa, Amex. Jadi mereka orang-orang pintar yang udah punya pengalaman untuk mendesain standar security di HSM, penanganan enkripsi itu seperti ada itu. Oke. HSM TLS ini tipe CPU-nya apa ya? Oke. HSM ini agak unik. Payment HSM ini dia punya apa namanya? Chip khusus ya, chip khusus untuk kriptografi, dan dia terhubung dengan suatu motherboard yang dibikin di atas platform FPGA namanya, Field Programmable Gate Array. Jadi bukan menggunakan kayak motherboard CPU komputer pada umumnya. Bukan, jangan dibayangin ini server yang diharden, pakai di dalamnya ada Linux gitu ya, Linuxnya khusus di ini khusus karena memang dia dibangun di atas FPGA dan chip khusus itu karena dia harus mencapai performance enkripsi yang real time, yang benar-benar delay-nya itu kecil sekali, microseconds. Jadi itu CPU-nya sebenarnya kalau mau lihat detail dari arsitekturnya, setiap HSM itu punya yang namanya security policy, itu ada sertifikasinya, internet sebenarnya bisa diunduh, bisa di download. Di situ biasanya dia buka di ininya mengenai spek-speknya gitu. Sebelum corona, banyak perusahaan yang melakukan efisiensi di segala sisi. Terlebih saat ini yang semakin susah, sehingga banyak perusahaan yang lebih memilih masalah keamanan informasi ini menggunakan software open source atau coding sendiri. Apa yang menjadi key benefit TLS ini sehingga dalam kondisi apapun harus tetap diperlukan? Apa ada solusi alternatif lain? Ya, mungkin Pak Sony bisa bantu jawab, Pak. Marketing di situ. Oke lah, kalau ya memang antara security dan fleksibilitas dan budget itu agak apa ya, bertentangan ya, maksudnya bukan bertentangan sih, agak ya, kalau mau security yang tinggi biasanya ya budgetnya tinggi juga. Ya memang kita high cost, tidak high cost. Bisa ya, kita tidak bisa apa ya, hantam promo lah istilahnya, okay, kita mau pakai yang paling tinggi, nggak bisa sih, kita harus membalance antara security dan cost tentu saja. Ya, itu sih dari saya sih. Itu. Koneksi menggunakan TCP, menggunakan protokol apa ya, Pak Sony? TCP connection, jadi session ya. Jadi tidak menggunakan HTTPS ya, tapi socket itu semacam membuka TCP connection. Socket IO mungkin ya. Biasa aja berarti ya. Bagaimana support demand terhadap pengguna HSM, terutama yang masih menggunakan versi lama? Ini versi lama, mungkin kalau HSM versi lama ya. Gini, jadi ya, setiap gimana HSM supportnya dari? Ya, setiap HSM itu punya suatu masa lifetime. Jadi kenapa ada masa lifetime? Karena teknologinya juga sudah berubah, kemudian komponen-komponen yang diperlukan juga mungkin sudah tidak tersedia di pasaran. Jadi baik itu Dimar sebagai penyedia di lokal Indonesia maupun pabrik yang membuatnya kesulitan untuk mendapatkan komponen-komponen yang mungkin sudah 10 tahun atau lebih ya. Jadi memang perlu ada waktu tertentu pabrik akan merilis suatu tipe baru, suatu HSM tipe baru. Dan itu memang logis, tapi kalau itu dibandingkan dengan misalnya produk-produk consumer yang lain, misalnya router atau firewall, mungkin HSM termasuk produk yang tidak sering berganti sih. Jadi masa lifetime-nya cukup panjang. Panjang ya.
Kemudian Pak Sony, kalau HSM-nya kena bobol sehingga key-nya di-destroy atau bahkan HSM-nya itu dicuri, bagaimana ya Pak? Apakah kita jadi nggak bisa buka datanya karena key-nya hilang? Bagaimana sistem pengaman HSM itu sendiri? Dari Clara Indriani. Ya, baik saya maupun Tito tadi kan sempat menyinggung ada smart card ya. Smart card inilah yang dipakai untuk merestore kembali kunci kita. Jadi smart card tadi memiliki komponen dari local master key. Jadi dengan misalnya 3 smart card, kita bisa membuat kembali local master key-nya. Jadi kalau HSM-nya tadi misalnya kena temper, key-nya hilang, yang hilang itu cuma local master key-nya. Key-key yang lainnya kan tadi disimpannya di luar, entah itu di database, entah itu file, nggak ada masalah. Jadi tidak hilang ya. Yang hilang kalau sampai temper cuma local master key-nya. Oke. Wah, pertanyaan lagi. Selamat malam, saya Heko Purwanto, izin bertanya. Dalam pembuatan sistem, biasanya akan dilakukan testing pada sistem tersebut setelah sistem selesai dibangun. Lalu, dalam sistem keamanan seperti ini, HSM, apakah ada cara testing atau standar keamanan untuk kekuatan atau keamanan yang telah dibangun? Karena kita harus tahu seberapa efektif dan efisien kemampuan keamanan yang akan diterapkan untuk bisa memperkirakan apakah ini cukup aman atau tidak. Terima kasih atas kesempatannya. Tito aja kali mungkin. Oke, mungkin pertanyaannya agak saya baca dulu ya. Karena adalah pembuatan. Iya, iya. Akan dilakukan testing pada sistem. Oh, sistem keamanan apa? Testing. Oke. Ya, kalau jadi gini, kalau security itu kan tidak hanya melulu HSM. Jadi memang kita tahu bahwa ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan HSM saja. Itu sesuatu yang perlu diketahui. Jadi memang dalam security yang komprehensif itu harus ada network security, entah itu application security dan macam-macam. Nah, kalau khusus untuk HSM ini memang peranannya lebih banyak ke proteksi datanya. Gitu. Karena enkripsi tadi. Dan juga bagaimana mengenkripsi data baik, harus dengan key. Nah, kalau untuk standar keamanan ini ada, ya biasanya sih langsung dari sertifikasi sih, umumnya ya. Jadi apakah hardware ini adalah hardware yang abal-abal atau hardware yang tersertifikasi. Gitu. Karena sertifikasi itu sendiri banyak testing sih yang harusnya kita nggak perlu lakukan, itu sudah menjadi suatu jaminan. Nah, tapi kalau di bagian pengguna, saya perusahaan menggunakan HSM, umumnya mereka melakukan contohnya kayak stress test. Jadi apakah load-nya ini nanti sudah sesuai dengan kebutuhan di production kiraan ya, atau misalnya ditembak terus HSM-nya di benchmark terus sampai berapa lama itu kuat nggak, itu kadang ada pengetesan. Jadi paling yang dites sih hal-hal seperti itu. Kemudian dicek policy-nya apakah sudah dijalankan dengan benar sesuai dengan ada rekomendasi yang dituliskan di manual guide HSM. Misalnya, ini misalnya hal yang paling lucu nih. Kita udah buat key, kemudian disimpan di backup di smart card, terus abis itu nggak membuat policy penyimpanan smart card-nya dengan betul. Alhasil suatu saat, waktu misalnya ada belum misalnya atau HSM baru datang gitu ya, mau di load key-nya, di restore key-nya, lupa itu password-nya, smart card-nya. Nah, itu sebenarnya masuk ke keamanan juga gitu. Itu kan jadi tidak ada availability, tidak ada ketersediaan. Nah, itu termasuk ranah keamanan. Jadi kalau sepengetahuan saya ya, masalah keamanan yang terkait HSM ini ya tadi mengenai stress test, performance, terus ketahanan sampai policy management key gitu. Supaya memastikan nanti kalau ada apa-apa itu prosedurnya jelas gitu. Itu sih. Oke.
Lanjut, Pak Sony, apabila bank-bank memiliki brand HSM atau metode keamanan yang berbeda, apakah ada key khusus yang harus di-share atau disimpan oleh HSM atau sistem keamanan setiap bank? Tadi saya sudah sempat singgung, yaitu key encryption key. Jadi biasanya antar instansi, antar bank misalnya, atau antara bank dengan switching, dia akan melakukan pertukaran key encryption key. Dan pertukaran key encryption key ini biasanya secara manual. Jadi masih belum secara otomatis. Jadi masih ada hal-hal yang perlu dilakukan manual untuk menjamin keamanannya. Jadi tetap bisa bekerja sama, kalaupun beda merek atau beda apa brandnya ya. Pak Sony izin bertanya, bagaimana ketahanan baik data, software, dan hardware di dalam perangkat HSM ini terhadap sumber listrik yang tidak stabil di wilayah kita? Ya, seperti peralatan-peralatan yang lain, kita harus ini ya, maksudnya menyediakan environment misalnya listrik dan juga AC ya, dengan baik. Jadi HSM memiliki apa range untuk berfungsi dengan baik. Misalnya kalau terlalu panas, ya dia tidak bisa melakukan proses kerja dengan baik. Jadi memang kita harus menyediakan environment yang baik. Jadi kita harus menyediakan UPS. Kemudian kalau sistem grounding kita kurang bagus, kita harus ya perbaiki dan lain-lainnya. Kemudian kalau suhunya kurang dingin, ya kita harus melakukan pendinginan ruangan. Bahkan sekarang juga misalnya ini debu ya, karena ada beberapa customer kita yang tidak menaruh ASN di lokasi yang seharusnya, dia taruh di sembarang tempat ya, kalau dalam setahun dua tahun tidak masalah, tapi ASN ini berfungsi 24 jam 7 hari seminggu, 365 atau 366 tahun hari selama setahun, ya lama-lama debunya akan berkumpul. Dan kita tidak bisa membuka unit HSM-nya. Jadi unit HSM ini kita tidak bisa buka. Kalau dibuka, maka akan merusak casing-nya dan tidak bisa kembali lagi. Maksudnya tidak bisa kita tutup kembali. Jadi memang kita harus menyediakan environment yang memadai. Apakah HSM-nya bisa upgrade gitu, upgrade memori atau resource lain pada HSM ini? Kalau secara physical memory nggak bisa. Jadi bukan seperti apa ya, CPU gitu ya. Kita RAM-nya kurang, kita tambahin. Nggak bisa, karena tadi kita tidak bisa membuka unitnya. Yang paling bisa kita upgrade adalah speed-nya. Jadi pabrikan sudah menyiapkan chip atau prosesor dengan speed tertinggi, tapi dia waktu menjual akan membatasin atau mengklasifikasi berdasarkan kecepatannya. TPS-nya tadi sempat disinggung, transaction per second atau CPS, comment per session per second. Nah, yang bisa kita upgrade ya itu tadi kecepatannya. Kita tidak bisa mengupgrade memori. Tidak seperti komputer. Oke. Pak, izin tanya lagi. Saat ini tren di mana perusahaan memindahkan workload aplikasi kritikal mereka ke public cloud seperti GCP, AWS, Azure, dan lain-lain. Bagaimana strategi implementasi HSM pada cloud tersebut? Karena tidak mungkin kita taruh mesin HSM di DC data center public cloud tersebut. Di sisi lain, kalau HSM-nya di DC kita, dikhawatirkan latensi semakin tinggi sehingga performa aplikasi menurun. Untuk cloud sebetulnya ada HSM tipe-tipe yang lain yang bisa ditempatkan di cloud ataupun si apa ya prinsipalnya menyediakan HSM di cloud ya. Jadi ada tipe-tipe HSM
yang sudah tersedia di cloud. Memang untuk yang tipe PayShield ini masih belum tersedia di cloud. Ya, kalau mau, ada beberapa customer kita sih yang menerapkan, ya dia tetap memakai ke data center ya. Tapi tipe HSM tertentu yang lain, baik itu brand Thales juga, tipe tapi tipenya yang lain udah ada di cloud ya. Jadi di Azure ada HSM, dalam cloud juga, dan provider yang lain. Ya berarti ya itu berbeda gitu. Kemudian ini 5 pertanyaan terakhir ya teman-teman, cukup mungkin ya. Ini saya bacakan yang 5 terakhir. Pak Sony, kalau diperhatikan satu flow transaksi keuangan antara instansi atau bank butuh banyak tektokan antara instansi atau bank. Apakah ada kemungkinan time out bila banyak transaksi terjadi di setiap instansi atau bank tersebut pada saat puncak transaksi seperti saat gajian? Gimana ada time out, gimana ini? Ada kemungkinan sih. Sebetulnya kalau gajian mungkin perbankan sudah mengantisipasi ya. Biasanya karena tiap bulan ya selalu gajian. Yang agak sulit diantisipasi adalah Lebaran. Jadi beberapa tahun yang lalu, 3 tahun ya, saya agak lupa persisnya, ada bank tertentu di Indonesia yang beberapa saat ATM-nya mengalami masalah karena terlalu overload. Nah, sebetulnya dari kita ada solusinya, jadi kita bisa memonitor HSM-nya dan kita tahu kapan load-nya akan tinggi. Biasanya sih pihak perbankan sudah mengetahui bahwa tanggal-tanggal tertentu load-nya akan tinggi, ya dia harus mempersiapkan kapasitas HSM yang ada. Bagaimana cara menghitung tingkat keamanan HSM tersebut? Terima kasih. Wadah. Menghitung. Gitu ada. Iya, kalau ada menghitungannya gitu. Ya, sebenarnya sih kalau menghitung yang dimaksud seperti apa ya? Kalau mengukur ya, kalau lebih tepatnya kalau mengukur sih biasanya kita selalu masuk ke sertifikasi sih. Karena kalau ngomongin detail teknologinya akan jadi debat kusir biasanya. Karena kita pun sebagai pengimplementator atau yang biasa berpengalaman untuk mengimplementasikan ini juga bukan pembuatnya gitu ya. Artinya yang menciptakan produknya juga bukan. Jadi bakal debat kusir sih kalau misalnya adu-adu ilmu gitu. Oh ini pakai teknologi ini. Biasanya yang kita lakukan adalah kita mengacu ke suatu sertifikasi tertentu di mana sertifikasi itu sudah menjadi assurance jaminan. Nah kalau itu sudah terpenuhi itu menjadi satu bahasa yang sama kalau itu aman. Gitu. Mungkin saya tambahkan tadi Dito sempat menyinggung nanti ya gimana? Yang FIPS ya. Ya, FIPS itu ada level-levelnya sih. Jadi ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Jadi kalau semakin tinggi, yaitu tingkat keamanannya semakin tinggi. Nah, HSM PayShield ini levelnya adalah level 3. Itu dirasa cukup untuk dunia komersil ya. Kalau level 4 itu biasanya untuk dunia military grade, untuk tentara, pertahanan. Jadi kalau kita melihat misalnya ada HSM dengan level 2, kemudian dibanding dengan HSM level 3, tentu saja ya yang level 3 lebih tinggi keamanannya. Saya, Thales ini kan penyedia LIMS juga. Apakah ada jaminan data tidak di-share ke US, Rusia, atau China? Wah, ini nomor. HSM tadi, PayShield itu tidak ini ya, tidak terkoneksi ke internet. Bahkan tadi kan saya sempat singgung unitnya, bahkan bisa dikoneksi secara back-to-back ke application server, ke komputernya. Jadi satu kabel Ethernet-nya cross, kita konekkan antara Ethernet 1 dengan Ethernet yang lain. Jadi tidak ada kemungkinan untuk HSM ini mengirim data sendiri, nggak ada. Dan
ASM ini sifatnya pasif. Jadi dia tidak akan melakukan apa-apa kalau tidak diperintah baik itu secara konsul maupun diperintah dari aplikasi. Udah confirm tuh ya, nggak ada katanya. Nggak ada tuh. Nggak ada karena tidak terhubung dengan internet. Oke, dua pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya. Dalam 10 tahun terakhir, pernah ada kasus ASM tampering di Indonesia atau tidak, Pak? Boleh buka nggak atau nggak apa-apa kalau nggak? Gini, secara tampering yang aktif nggak ada ya. Tapi secara tampering secara tidak sengaja mungkin ada. Jadi bukan maksud momen tamper sih. Misalnya, dia mengaktifkan deteksi suhu atau mengaktifkan deteksi motion. Jadi kalau ada level security tertentu, kita bisa mengaktifkan deteksi motion. Kalau yang paling sensitif, misalnya rak dari HSM-nya ini kita sender ya, kita bersandar ke raknya agak goyang, itu key-nya akan temper. Ya, itu secara tidak sengaja, tapi saya belum menemukan di Indonesia sesuatu yang sengaja orang mau mengambil key-nya, kemudian HSM-nya menjadi temper, itu tidak ada kejadian, tapi ya itu tadi, tidak sengaja karena dia mengaktifkan motion detection, raknya bergoyang, ya key-nya hilang. Ya, itu bisa terjadi. Oke. Last question mungkin, ini lucu nih. Apakah bisa tukar tambah dengan yang baru bila punya HSM versi lama? Tukar tambah ya. Marketing ke Dito aja, marketing ke Dito. Oke. Sebenarnya, Dimar sendiri, ini mungkin komersial kali ya, enggak? Dimar waktu itu sudah ada apa, trade-in sih sebenarnya, ada program trade-in. Cuman memang, ini kan lebih sales ya, mungkin kalau entah itu diperpanjang atau tidak, nanti bisa kontekan lah. Kebetulan ada tim salesnya juga di Dimar, silakan nanti dijapri sama teman-teman di sales Dimar. Siapa tahu diperpanjang. Jadi bisa katanya, bisa-bisa. Nah, itu. Oke, teman-teman, itu mungkin pertanyaan terakhir di GVM Meetup 41 dengan Dimar ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Dimar, Pak Budito, dan Pak Sony, speaker kita pada malam hari ini, GVM Meetup 41. Pasti masih teman-teman, pasti masih banyak pertanyaan penasaran ya, mungkin terhadap HSM, kemudian Dimar ini seperti apa gitu ya. Nanti bisa join aja di grup, nanti bisalah gitu ya. Mungkin yang perlu, kalau ternyata setelah dijelaskan oleh Dimart mengenai HSM tersebut, wah nampaknya perusahaan saya butuh ini. Nah, itu bisa langsung aja kontak ke Dimart-nya langsung gitu ya. Lihat aja di Google juga Dimart gitu. Udah pada tahu lah gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup GVM Meetup kali ini, kita foto bersama dulu ya. Biar ramai gitu ya, tolong dihidupkan dulu videonya, biar ada dokumentasi, karena kita biasanya offline kan, ini online, jadi kita hidupkan terlebih dahulu videonya, lalu kita dokumentasikan, ya. Oke, teman-teman, udah silakan dinyalakan dulu videonya sebentar, kita foto-foto dulu numpang eksis. GVM Meetup 41 malam ini sebelum kita tutup. Halo. Masih. Oke, kita tunggu. Page 2, Ispan, Hiko, Alfat. Oke. Silakan dihidupkan dulu biar ada numpang keren nih. Ispan. Oke, saya hitung ya. Ayo. Oke, saya hitung dari tiga ya. Satu. Tanggung, kita posisinya mana nih? Aduh. Wah, backlight. Satu, dua, tiga.
mana nih? Oke, okay, page pertama. Rombongan kedua, lihat. Satu, dua, tiga. Oke, okay, lupa, jangan lupa. Takut ya nggak ada nih. Sekali lagi ya, biar sah. Satu, dua, tiga. Oke, tetot, nah udah ada suaranya. Satu kali lagi, page 2, biar nggak sirik-sirikan. Page 2, siap. Satu, dua, tiga. Tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi nanti di GVM berikutnya, GVM 42, insya Allah dengan Microsoft. Materinya nanti ditunggu aja. Jangan lupa klik like, share, and subscribe di GVM Indonesia YouTube channel supaya kita tidak ketinggalan lagi, bisa materinya bisa diulang lagi. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan join ke grup, ataupun langsung aja posting di grup. Kemudian event berat kita ya, jangan lupa di-follow aja, supaya nanti kalau ada event selanjutnya, GVM Meetup 42, nanti yang kali lagi saya dari GVM Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Dimart, Pak Dito, dan Pak Sony yang telah menjadi sponsor kita di pada malam hari ini. Kali lagi terima kasih juga teman-teman yang telah join di GVM 41 pada malam hari ini. Jangan lupa tadi 3 orang yang dapat license dari Sophos dan JetBrand, license dari JetBrand, silakan mengontak belakang, tahu lah ya kontaknya masa. Kemudian 5 orang nanti kita akan pilih, juaranya siapa yang mendapatkan GoPay gitu ya. Nanti kita akan pilih karena pertanyaannya banyak sekali, bagus-bagus, kita akan filter dulu dan emailnya kan sudah sesuai, sudah ada di kita dan nanti kita akan hubungi Anda dengan by email gitu ya, bahwa Anda mendapatkan hadiahnya. Oke, mungkin sekali lagi terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Ketemu lagi di GVM Meetup berikutnya di 42 di bulan nanti ataupun minggu-minggu ke depan. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat bertugas. Dan jangan lupa ingat pesan Ibu 3M ya. Menjaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir, dan apa satu lagi? Ya itulah. Memakai masker gitu ya. Memakai masker, jangan lupa gitu ya. Tetap siap divaksin. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih.